Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu semua. Apa kabar semuanya? Kurang kencang. Apa kabar semuanya? Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, mari bersama-sama kita mau datang menghadap Tuhan kita yang luar biasa. Kita membawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang percaya bahwa Tuhan kita yang Tuhan buat, Tuhan yang dahsyat, boleh bersama-sama katakan amin. Haleluya, yuk mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap musim yang boleh kami lewati. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami untuk datang memuliakan namamu Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anakmu, ini kami umatmu. Kami datang merendahkan diri kami. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Bila engkau melayakkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau yang menyucikan, engkau yang menguduskan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu merasakan lawatanmu. Kami rindu merasakan urapanmu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Ini pestamu Tuhan. Ini acaramu Tuhan Yesus. Kami mau hanya namamu yang dipermuliakan. Kami hanya mau ya Tuhan, namamu yang kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, thank you Jesus. Oh yes. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Oh. Lebih
yang terbaik bagiku. Yesus, kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang mari Bapak Ibu cuma Tuhan saja katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Benar ya Tuhan. Kau lebih sanggup. Amin. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Benar ya Tuhan. Ini iman kami kepada-Mu. Mari bersama-sama kita beri sorak sorai bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Sekali lagi dengan iman kita katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, katakan kasih-Mu menerangi, kasih-Mu menerangi langkahku, dengan iman kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi kata-kata. Saat ku berjalan, katakan kasih-Mu menerangi langkahku, kasih-Mu menerangi langkahku.
Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ria nama Yesus, takaya rabaya rabaya rabaya. Mari bersama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kau yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami saat ini. Kami mau datang bersungguh-sungguh memuji memuliakan namamu. Kami rindu perkenananmu turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dapat pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku,
yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah, oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu-satunya Tuhan. Katakan dengan iman kita, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih dan anu bersama.
Terima kasih Tuhan. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Katakan saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu Tuhan, saat bangsa kami. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan. Berkati presiden kami Bapak beserta seluruh jajarannya hingga aparat desa yang terkecil sekalipun Bapak. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Kau rapi mereka satu persatu Bapa. Jauhkan mereka dari korupsi. Jauhkan mereka dari nepotisme Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lewat para pemimpin kami Tuhan. Indonesia senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Indonesia senantiasa diberkati Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemilu yang akan datang Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih adalah yang dipilih Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi setiap rakyat yang ada Tuhan Yesus. Pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap TNI dan Polri yang ada Tuhan Yesus. Pakai para
TNI dan Polri yang ada Tuhan Yesus. Biar lewat mereka Tuhan, Indonesia senantiasa aman, Indonesia senantiasa damai Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal Tuhan. Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan. Pontianak Kuburaya dimenangkan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi di kota Amin. Kami Tuhan. Berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya Tuhan. Berkati setiap sumber penghasilan yang ada. Lewat sumber penghasilan yang ada Tuhan, masyarakat kami diberkati Tuhan. Kami rindu di kota kami Tuhan, orang lain semakin cinta Tuhan. Di kota kami, orang lain semakin rindu akan Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, GBI Faris Lob di seluruh Indonesia serta luar negeri yang ada Tuhan. Biar lewat gereja kami Tuhan, orang lain boleh merasakan kasih Tuhan. Lewat gereja kami Tuhan, orang dimenangkan Tuhan, orang boleh dipulihkan Tuhan. Berkati seluruh program gereja yang ada Tuhan. Biar lewat program gereja yang ada, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Lewat program gereja yang ada, kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami mau berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan. Pastor Thomas Chandra, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat luar biasa Tuhan. Otoritas yang daripada Tuhan turun lebih lagi atasnya Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan turunkan lebih lagi atasnya Tuhan. Karunia-karunia baru Tuhan tambahkan lebih lagi atasnya Tuhan. Kerendahan hati yang daripada Tuhan senantiasa terus mengalir atas kehidupannya Tuhan. Setiap roh kesombongan kami mau tolak patahkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang berdaulat atas hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada saat ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini Bapa. Tuhan yang pakai hamba-Mu ini hormat kemuliaan nama Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan, orang lain boleh diberkati Tuhan. Orang lain boleh merasakan kasih Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini perpanjangan tangan berkat Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati apapun kebutuhan pergumulan saat ini Bapa. Kami berdoa bagi setiap wakil gembala serta seluruh jajaran pusat yang ada Tuhan. Serta seluruh staf gembala yang ada Tuhan. Kami mau serahkan para hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan. Satu visi, satu misi dengan gereja kami di tempat ini Tuhan. Biar lewat pelayanan para hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan. Amin. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa ke dalam Amin. Tangan Tuhan. Setiap roh pemberontakan, roh yang mementingkan diri sendiri, roh pemecah belah Tuhan, kami mau tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan yang ambil alih atas seluruh pelayanan kami Bapa. Kami berdoa bagi Pastor Johannes Ancar yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Bapa. Pakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat luar biasa Bapa. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh senantiasa diberkati Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh semakin mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan. Pakai bibir mulut hambanya, hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami Bapa. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan di tempat Amin. Ini. Kami percaya ada penyertaan Tuhan Amin. Di tempat ini. Kami mau serahkan seluruh doa kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang siap bersuka cita boleh lambaikan tangannya di atas dong. Saya terlalu yakin dan percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang suka memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bela sukacita surga memenuhi kita semua saat ini. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini katakan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Mu di tengah badai yang bergelut. Terima. Rumah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Mu.
kuasanya. Takutkan badai yang datang. Sama-sama kakak di atas. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi cita-cita surga nyata penuhiku. Oh, mari bersama-sama lebih lagi akan pujian ini. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi cintaku dapat. Di tengah badai yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hati. Katakan, takkan, takkan patah semangat. Amin, takkan hilang kekuatan. Sama-sama kita angkat tangan kita, kita mengangkat pujian ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat teruji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat teruji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yo, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow. Kita mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Kuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi katakan, ceritakanlah kemuliaannya apa di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Dengan iman kita katakan, dan Tuhan Maha Besar dan sangat tertinggi, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar
kebesarannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat tertinggi, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat tertinggi, kuasanya dahsyat menghancurkan. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini dari awal. Kita katakan, ku mencari wajah-Mu. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasih-Ku. Terima kasih.
Kami rindu kami diubahkan, kami rindu kami melihat Tuhan memimpin kami terus. Detik ini sampai Tuhan panggil kami pulang ke surga, kami mendapat perkenanan dari Tuhan. Pimpin kami Tuhan ibadah ini. Pakai lidah bibir hambamu, biar apapun yang kuucapkan itu berasal daripadamu saja. Aku bergantung sepenuhnya kepadamu Roh Kudus yang kami cintai. Terima kasih. Biarlah kebaktian ini kami kembalikan semua untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu di ruangan ini tanpa terkecuali. Dan aku tahu,
kuasamu ada di tengah-tengah kami. Setan tidak ada di tempat ini karena darah Yesus menguasai tempat ini. Kami percaya darahmu ada di ruangan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami siap diberkati. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Salam, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu baru kali ini bertemu dengan saya. Dan mungkin kalau sudah ada di Morning Blessing, biasanya berjumpa dengan saya. Saya tinggal di Tayan, tepatnya di Pulau Tayan. Ya. Siapa yang pernah ke Pulau Tayan tentunya ada satu gereja di sana. Gereja Pemberita Injil. Gereja Gepemberi Pemberita Injil. Denominasi Protestan. Ya. Dan kebaktian itu sistemnya ada dua. Ada kebaktian karismatik dan ada kebaktian khusus Protestan. Jadi kami punya kebaktian ada 4 kali. Jam 7, jam 9, jam 11, sama jam 4, jam 6 sore. Hari ini masih lagi kebaktian keempat. Jadi jadwal beberapa hari minggu lalu untuk bicara di sini. Sebenarnya sudah lama saya diminta karena saya tidak sempat begitu rupa. Dan saya mengembalakan di sana dari kebaktian 1 kali sampai kebaktian 4 kali. Dan itu satu terobosan yang besar. Dan ratusan orang dimenangkan buat pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan percayakan tiap tahun kita mengadakan satu momen KKR besar di sana. Tiap tahun dari tahun 2018 kita adakan KKR besar. Dan itu yang membuat kami diajari Tuhan bagaimana bergerak dan berjalan dengan iman. Dan KKR tahun ini bulan Agustus kemarin tanggal 2 dan 3 itu hampir 6.000 orang hadir. Di tengah hujan, di tengah mati lampu, mereka bertiga haus dengan Tuhan. Mereka tidak dibayar datang, Pak. Kami bayar uang transport cuma 400 ribu. Dan itu hal yang dahsyat sekali. Banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Orang tuli mendengar, buta melihat, kanker tumor dilenyapkan. Dan ada banyak ratusan orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan itu sangat dahsyat sekali. Dan saya melihat pekerjaan Roh Kudus memakai orang-orang percaya. Bukan saya yang dipakai Tuhan. Tapi orang-orang di sekitar saya, jemaat-jemaat di sekitar itu, yang saya bina, saya didik, saya muridkan, mereka mendoakan orang, mereka mendoakan orang manifestasi, mereka mendoakan orang rebah-rebah, mereka mendoakan orang mujizat banyak terjadi, dan itu fakta. Saya cuma tinggal di atas panggung, saya cuma diberitahu Tuhan, ada penyakit ini, saya kasih tahu, dan mereka doakan, mereka terjadi mujizat. Dan orang-orang ini, orang sederhana sekali. Mereka orang-orang sederhana. Mereka hanya jemaat sederhana. Tapi mereka punya hati untuk Tuhan. Mereka mau dipimpin Tuhan. Mereka mau dibina oleh Tuhan. Mereka mau diarahkan oleh Tuhan. Dan iman mereka sungguh-sungguh luar biasa sekali. Dan momen itulah Tuhan mengajari kami bagaimana berjalan dengan iman. Bagaimana bergerak dengan iman. Dan tiap tahun kami adakan namanya KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani Kalimantan Berdoa. Dan kita adakan terus tiap tahun sampai Tuhan Yesus datang. Nanti ada waktu tahun depan saya ingin beritahu Bapak Ibu silakan hadir di sana. Dari Pontianak kemarin cukup banyak. Ada mungkin 12 orang datang. Dari Jakarta, dari mana-mana datang, Pak. Mereka lihat apa yang sedang terjadi di pulau yang kecil, penduduknya sangat kecil itu. Tapi Tuhan bergerak dan bekerja di sana dengan dahsyat. Kenapa? Karena kami berjalan dengan namanya iman. Nah itu, saya tidak sendiri datang ke sini. Saya bersama anak saya mungkin bisa berdiri. Lihat ke jemaat, ini anak pertama saya. Dia tinggal di Pontianak, dia masih kuliah. Namanya Semi, kuliah di, silakan duduk kembali. Kuliah di WD ya, jadi masih semester 3. Anak kedua saya, itu kuliah di Jakarta, di Presiden University, kemarin baru masuk ya, di sana. Dan dia ini pemain musik, anak saya semua melayani Tuhan. Pemain musik dan bisa banyak hal yang Tuhan kerjakan melalui anak-anak kami. Dan puji Tuhan, istri saya tetap satu, tidak dua. Nah itu dia, kalau dua perlu dipertanyakan, ini pendeta atau pendekar kan begitu kan. Nah itu dia. Nah, dan saya, kami juga dipercayakan Tuhan ada sekolah. Sekolah namanya sekolah SMK Cahaya Harapan. Termasuk ini, Tutus ini lulusan dari sana. Tutus dulu tuh kecil, kurus, saya pikir gak bisa gede orangnya. Kurus, kering, aduh.
suruh makan enggak bisa makan, Pak. Karena kurus kering. Saya pikir ini orang sakit-sakitan, aduh bengek-bengek ini orang ini. Tapi sekarang gagah ganteng dan luar biasa. Termasuk Abraham. Abraham itu termasuk juga anak rohani saya. Dulu sekolah di tempat saya, tinggal di asrama. Dia ketemu Tuhan di sekolah juga. Ya makanya sekolah kami, sekolah SMK Cahaya Harapan. Jadi kalau Bapak Ibu mau apa itu jalan ke sana ke jembatan, silakan mampir di komplek kami ya. Muridnya adalah cukup banyak sekali. Tuhan percayakan ada 1000 orang. SMK itu 700 sampai 800 orang, ada 8 apa itu? Jurusan pertanian, yang terbaru itu pertanian sama perhotelan kita buka. Kita bekerja sama dengan hotel-hotel yang nomor satu di Pontianak sini. Dan mereka siap menerima murid-murid kami untuk magang. Dan itu hal yang terobosan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Yang lebih penting lagi, mereka mengenal Tuhan. Jadi tiap bulan kita adakan kebaktian di gereja. Mereka bukan orang Kristen semua, Pak. 80% orang Katolik, sisanya orang Kristen plus orang Islam plus orang Buddha. Jadi mau enggak mau mereka dengar firman. Nah itu, kita tidak paksa mereka beragama, tapi kita bawa mereka mengenal siapa Yesus itu. Dan banyak dari mereka yang mengalami pertobatan. Nah ini. Nah, hari ini kita akan belajar namanya kebenaran firman Tuhan. Itu sebelum dari perkenalan saya sudah tidak asing lagi dengan Father Lob ya. Besok pagi saya morning blessing, enggak tahu morning blessingnya di mana tuh. Di sini ya. Soalnya aku enggak bawa laptop. Nah, di sini bisa kan? Oh lah, oke lah, jam 5 ya. Oke, jam 5 kurang saya datang sini besok. Nah, oke, baik. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Mari Bapak Ibu baca dengan baik. Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Kalau sudah ketemu, sudah lihat ya, semua baik. Kita akan baca 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah ini, perhatikan. Segala sesuatu tanpa iman itu tidak berkenan. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan dengan iman. Iman itu apa sih? Iman itu tidak asing lagi bagi kita. Kalau bisa saya terjemahkan, iman itu mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, seakan-akan Tuhan itu ada di samping saya. Itu iman, Pak. Mempercayai Tuhan tentang masa depan dia, tentang hidup dia, tentang bagaimana dia. Makanya di dalam kitab 1 Petrus, coba kita lihat sebentar, 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1, silakan. Ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 8, mari kita baca, 2-3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Itulah namanya iman, Pak. Kita belum pernah lihat namanya surga, tapi kita percaya kita pasti mati masuk surga. Amin. Siapa yang mati masuk surga? Angkat tangan. Wah, yakin nih, bener yakin nih. Yakin nih. Wah, insya Allah, Pak, tanya report lagi urusannya ini. Ya. Kita harus yakini. Kenapa kita yakin? Itulah namanya iman. Kalau aku percaya pada Yesus, aku pasti masuk surga. Itu yang kedua, yang pertama masuk kuburan, Pak, yang jelas itu. Nah, itu. Itu yang pertama masuk kuburan. Itulah namanya iman. Walaupun kita belum melihat dia, walaupun kita belum bersentuhan dengan dia, kita percayai bahwa yakin bahwa kita mati karena darah Yesus sudah menebus saya. Dasarnya apa iman itu? Dasarnya perjanjian kekal. Apakah itu? Firman. Firman berkata, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup kekal. Itulah iman. Itulah dasar iman. Namanya firman Allah. Dengan dasar hukum perjanjian itulah. Aku terima Yesus, aku mati, pasti masuk surga. Nah, makanya banyak orang Kristen yang bimbang, bingung, dan bagaimana. Karena apa? Hidupnya tidak mau dipimpin oleh namanya kebenaran, Pak. Masih cari ini, cari itu, cari ini, cari itu, menganggap semua agama sama. Menganggap kepercayaan sama, menganggap surga sama. Sehingga ada orang berpendapat, oh jalan ke surga itu seperti jalan ke Pontianak. Lewat kubur aja, lewat Singkawang, lewat mana lagi, lewat udara, lewat laut. Salah, Pak. Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, juru selamat cuma satu namanya Yesus.
yang menyelamatkan saudara dan saya. Nah, itu dia. Nah, mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6 tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya, tanpa iman orang itu tidak berkenan di hadapan Allah. Apapun yang kau lakukan harus berdasar iman. Dasarnya apa? Aku mencintai Tuhan. Saudara datang ke sini, dasarmu apa? Mencintai Tuhan kan? Makanya datang ke sini kan? Ada sih, saya gak tahu hatimu seperti apa, yang tahu kan hatimu. Nanti kalau aku gak datang ke gereja, aku ditelepon, gak enak, di WA terus, diteror siang, pagi, siang, sore, malam. Kenapa gak gereja? Kenapa gak gereja? Ya, maksudnya gak suka lah, gak suka lagi ya? Mau pindah ke masjid ya? Ya silakan. Gitu. Nah itu dia. Jadi ada orang dipimpin berbagai macam pak. Ada orang dipimpin kepahitannya, ada orang dipimpin sakit hatinya, ada orang dipimpin kecewanya, ada orang dipimpin apa itu kesombongannya, ada orang dipimpin kerendahan hatinya, ada orang dipimpin oleh imannya pak. Iman yang benar itu berdasar firman, dasarnya firman, bukan perasaanmu. Iman itu letaknya di mana? Di sini pak. Manusia terdiri dari tiga bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu isinya apa? Roh itu isinya manusia sejatimu. Manusia yang kelihatan ini itu didiami oleh manusia roh. Roh itu isinya apa? Manusia iman, intuisi, sanubari, hatimu, itu manusia roh, Pak. Suara hati, Pak. Makanya Roh Kudus selalu berbicara kepada manusia rohmu, kepada hatimu. Makanya Alkitab berkata, hatimu inilah yang paling penting dijaga. Jagalah hatimu penuh waspada. Kenapa? Ini sangat rawan, Pak. Kalau hati orang tidak benar, maka yang keluar mulutnya enggak benar. Kalau hati orang enggak benar, yang keluar perkataannya tidak benar. Kalau hatinya enggak benar, yang keluar perkataannya, kelakuannya pasti tidak benar. Pasti, Pak. Coba ibu-ibu lagi marah suaminya, sama suaminya. Ngomongnya apa, kira? Ibu-ibu, ini suami, Pak, ibu ya. Pernah marah sama suami? Kalau ibu marah sama suami ngomong, haleluya, puji Tuhan sayang, haleluya. Pret yang ada. Tidur di luar kau. Wah itu yang paling senjata yang paling ampuh nih. Suami sehebat-hebatnya suami, segarang-garangnya suami. Kalau istri lagi marah pak langsung tunduk. Makanya ada sinetron, suami takut istri. Di sini gak ada semua, semua baik-baik. Sana sini gak tahu. Nah itu dia. Nah saudara-saudara, ada orang seperti itu. Nah ini, mak kita belajar, saudara dipimpin oleh siapa? Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Banyak orang ke gereja, tapi tidak dipimpin oleh imannya, oleh perasaannya. Waktu berangkat, okelah dipimpin oleh imannya. Waktu di tempat itu, penyambutan tamu, lihat penyambut tamunya tidak ramah, langsung imannya luntur. Kecewa saya lihat penyambut tamu, mukanya monyong melulu. Enggak tahu, padahal dia lagi sakit gigi. Ya, makanya kalau lagi sakit gigi, jangan nyambut tamu ya, masalah nanti. Tolong ganti saya sakit gigi, kan masih monyong gini. Salam, salam. Saya pernah, Bapak Ibu pernah punya pengalaman waktu saya masih mahasiswa di Jakarta. Ada satu bapak penyambut tamu namanya Pak Acong, terkenal. Pak Acong, jangan sampai ada namanya sama ya. Jadi kami sing anak-anak muda ini emang degil juga ya. Pak Acong itu kalau nyambut tamu mulutnya. Begininya, senyum juga enggak. Wah sakit hati kami anak muda. Akhirnya kami kerjain 10 orang. Kita kerjain. Sahabat tangan. Salam om. Gini-gini. 10 orang sakit tangan dia. Jangan ditiru ya anak-anak muda sini. Nah ini. Saudara-saudara. Banyak orang ke gereja. Tidak berjalan dengan iman. Tapi berjalan perasaannya. Nah Tuhan katakan. Coba Ibrani pasal 11 tadi katakan ini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya barang siapa menghadap Tuhan. Nah ini, barang siapa berdiri di gereja ini, duduk di gereja ini, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya gak Tuhan ada di sini? Buktinya mana? Ayo, aku ingin bukti, buktinya mana? Ayo, siapa jawab? Kita ngomong, aku gak menjebak saudara, saya ingin bertukar pikiran. Kalau Tuhan ada di sini, buktinya mana? Halo? Bapak Ibu pernah
lihat hantu? Coba kalau ada gedung angker, atau pohon angker, permisi ya mbah, katanya. Karena Anda percaya pada ada setan, padahal enggak ada setan kan? Anda mempercaya ada setan kan? Sekarang, kalau Anda datang ke sini dengan iman, engkau harus percaya bahwa itu Allah itu ada. Buktinya mana? Nah ini dia. Ini yang dipakai senjata orang-orang di luar Kristen, Pak. Buktinya mana? Waktu saudara menyembah, air mata keluar. Ada damai sejahtera di hatimu. Betul? Makanya kalau orang tidak ada damai di gereja, orang itu tidak dipimpin Tuhan, Pak. Pertanyaan saya, adakah hatimu damai sore hari ini? Lihat kanan kirimu, lihat aja gak usah diomongin. Orang kesel sama Anda kan ketahuan di situ. Nah itu. Makanya ada satu lagi. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Loh, wajahmu itu mencerminkan isi hatimu loh, Pak. Wajahmu penuh utang, kelihatan. Penuh tagihan, kelihatan. Wajahmu tertekan, kelihatan, Pak. Karena apa? Wajah itu adalah mencerminkan di dalamnya. Nah itu dia. Ini penting. Makanya Tuhan berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Makanya Tuhan main musik. Kamu hati-hati main, jangan sembarang main kayak orang dunia loh. Anak saya pemain musik. Saya strength dengan dia. Main musik peka dengan Roh Kudus. Kalau enggak berhenti main, saya bilang begitu. Karena mau main di KKR itu beda, Pak. KKR ribuan orang itu beda. Dengan main musik orang bisa disembuhkan Tuhan. Orang bisa dilawat Tuhan. Dan engkau harus percaya ketika kau main musik, tangan Tuhan ada di atas tanganmu itu lagi main. Kau percaya itu. Dan kita di gereja, kalau duduk di gereja, Tuhan, aku siap mendengar firman-Mu. Apapun yang dibicarakan hamba Tuhan itu, aku akan terima Tuhan. Kalau salah aku bertobat, kalau aku lemah Tuhan kuatkan aku. Ada banyak orang di gereja tidak dipimpin oleh iman. Waktu pendeta khotbah, lihat kanan kirimu katakan, aku mengenal model orang kayak gitu katakan. Lihat kanan kirimu, katakan aku mengenal model ke orang kayak gitu. Ada nggak di sini? Waktu pendeta khotbah, berapa sih ini lama ini? Jam berapa sampai jam berapa aku ngomong? Jam 7 ya, jangan kelewat ya. Lewat dikit 5 menit gak apa-apa kan Bapak Ibu ya. Nanti kalau protes aja gak apa. Aku disenang diprotes. Nah itu. Ada banyak orang seperti itu, Pak. Orang lagi khotbah, gak dengerin khotbah. Main handphone terus. Di gereja kami, oh disiplin, Pak. Gak mendengar khotbah saya keluar. Wah ngeri saya. Orang berani, Pak. Gak berani, Pak. Dengar handphone itu mati semua, Pak. Mati semua. Ada pernah 7 tahun lalu. Bang, berhenti dulu bang. Aku gak konsentrasi ya. Aku gak biasa pakai musik. Ada 7 tahun lalu. Saya lagi khotbah. Kebaktian itu baru satu kali. Ada ibu. Biasalah ibu-ibu kalau ketemu. Entah ngomongi utang atau ngomongi apa. Gak tahu saya. Berhenti. Gak berhenti, keluar. Saya langsung gitu. Kaget. Karena baru kali itu seorang pendeta berani negur jemaat di tengah jemaat. Loh, kamu datang ke sini untuk apa? Dengar firman atau ngobrol? Kamu datang ke sini arisan atau apa? Kalau kamu dengan iman datang, kamu dengar apa yang Tuhan bicarakan di sini. Lewati kebenaran di sini. Mulai dari saat itu sampai hari ini, tidak ada satupun orang berani ngomong. Di KKR besar pun orang tidak berani ngomong, Pak. Jalan-jalan langsung saya strap. Berhenti di situ. Hargai firman Allah. Karena begitu banyak orang tidak menghargai firman. Karena apa? Orang yang tidak menghargai firman itu orang yang tidak berjalan dengan iman, Pak. Itu dia. Makanya pastikan kalau ibadah jangan buka WA, jangan buka apapun. Jangan langsung selfie pendetanya marah-marah hari ini, duit melulu. Aduh, kapok ke gereja ini, besoklah pergi kita. Lama sekali sih yang tahu tuh pendetanya ngoceh melulu tuh. Wah, waktunya udah habis nih. Ada yang kayak gitu, Pak. Ada selfie lagi. Wah ngeri, Pak. Artinya orang itu tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Kalau
kita percaya Tuhan itu ada, maka kita akan memberikan rasa hormat dan takut kepada dia. Itu dia. Manusia terdiri roh. Tuhan bicara dari rohmu kepada rohmu. Dan manusia terdiri juga namanya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kemauanmu. Kalau orang dipimpin jiwanya, Pak, orang itu gampang tersinggung, gampang marah, gampang kepahitan. Karena apa? Jiwanya, perasaannya gampang terluka, Pak. Karena apa? Sesuatu yang tidak cocok dengan jiwanya, dia akan tolak, Pak. Aku tidak cocok dengan dia, aku tidak cocok dengan ini. Nah, ini. Nah, jiwa inilah yang sering dipakai, disusupi dengan kuasa kegelapan. Jiwa inilah yang sering setan pakai. Ada kepahitan, setan melepaskan roh kepahitan, kebencian, perpecahan. Ini segala macam, cinta, harta, dan sebagainya. Jiwa, Pak. Makanya kalau lihat seseorang, jangan lihat luarnya, Pak. Salah, kita gampang ketipu. Lihat perbuatannya. Lihat hamba Tuhan dipimpin berjalan dengan iman. Lihat dari buahnya, Pak. Jangan lihat dari cara berkhotbahnya. Saudara lihat saya begini, saudara bisa ketipu. Saya bisa pakai pakaian pendeta. Tapi saudara tidak tahu saya seperti apa. Tapi kalau hari-harimu tahu tentang saya, engkau bisa menilai saya seperti apa. Orang bisa dilihat dari mana? Perbuatannya. Dari buahnya lah kita bisa mengenal orang itu seperti apa. Makanya jiwamu perlu dipulihkan. Perasaanmu perlu dipulihkan. Kemauanmu perlu diselaraskan dengan firman. Nah itu dia. Kehendakmu perlu diselaraskan dengan firman. Supaya apa? Kita tidak kedagingan, Pak. Tidak kedagingan. Makanya orang yang berjalan dengan iman itu berbeda hasilnya. Nah, yang ketiga itu tubuh. Tubuh terdiri dari apa? Darah, daging, dan tulang. Nah, waktu mati, darah, daging, dan tulang inilah masuk kuburan. Jiwa kita sudah tidak ada lagi. Ada enggak orang mati punya kemauan? Ada enggak? Makanya betapa bodohnya kita orang Kristen berdoa kepada orang mati, Nek, tolong Nek, saya ujian besok bahasa Inggris susah, Nek, tolong bantu saya ya, yes, no, or not. Kalau neneknya bangun bego loh, aku aja SD enggak lulus, bisa bahasa Inggris. Ada orang kayak begitu. Nek, bantu supaya kami punya rumah, Nek. Loh, neneknya selama hidupnya tinggalnya enggak jelas. Kontrak melulu, masa dia bisa bangun rumah cucunya, enggak masuk di otak itu. Nah, waktu mati jiwa tidak berfungsi lagi. Tapi yang hidup adalah roh. Manusia rohmu itu yang akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Manusia roh itu akan menghadap Tuhan dan bertanggung jawab. Apakah namamu tercatat dalam buku kehidupan ataukah namamu tidak tercatat dalam buku kehidupan. Pastikan nama saudara tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Pasti masuk surga? Yakin? Nah itu dia, saya ingin memastikan, banyak orang Kristen tidak yakin loh. Benar loh, banyak orang Kristen tidak yakin apakah saya ini masuk surga atau tidak. Terus ayat ke-6 tadi dikatakan begini, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Berarti ada orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Dan Tuhan selalu berurusan dengan orang yang sungguh-sungguh. Orang yang segenap hati mengasihi Tuhan. Kita sering berdoa, Tuhan tolong kami, tolong berkati kami, Tuhan tolong supaya kami diberikan kelimpahan. Loh, bagianmu apa? Sungguh-sungguh. Ada dua macam orang ini, Pak. Orang yang sungguh-sungguh dengan orang tidak sungguh-sungguh. Orang segenap hati dengan orang tidak segenap hati. Orang yang dipimpin Tuhan, orang yang dipimpin imannya, pasti melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Kalau saudara hanya minta berkatnya saja, bagianmu tidak engkau lakukan, saudara akan merana jadi orang Kristen. Makanya kenapa banyak orang enggak dijawab doanya. Kenapa? Bagian dia tidak sungguh-sungguh, maunya berkat, bagian dia tidak dilakukan, Pak. Dan itu masalah. Makanya orang jenis ini dikendalikan oleh perasaannya. Makanya dia tidak ngerti berjalan dengan iman itu seperti apa. Berjalan dengan iman artinya tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam firman. Omongan kita, perasaan kita, hati kita harus dikendalikan firman. Artinya gini, Pak, kalau Bapak ingin melakukan sesuatu, ada sejahtera enggak ini tandanya? Ini, Pak. Saudara, Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Roh damai sejahtera, roh menimbang.
ada di sini. Saudara ingin berbuat sesuatu, Roh Kudus ingatkan, kalau tidak ada damai sejahtera, jangan lakukan. Kalau ada damai sejahtera, lanjut Pak. Itu Roh Kudus kasih sinyal Pak. Makanya Roh Kudus selalu berbicara di dalam hatimu. Sini nih. Tapi setan bicara di sini nih. Mati ajalah kau, dahlah, bunuh diri ajalah, matilah kau. Di sini. Utangmu kan banyak, kamu gak bisa bayar. Lo pergi cari tuyul ajalah, cari pesugihan lah. Roh Kudus selalu bicara sini, jangan nak, jangan lakukan nak. Kalau saudara dipimpin hatimu yang ada firman di sini, maka engkau akan selamat Pak. Kalau engkau dipimpin perasaanmu saja, engkau ujungnya kecewa dan kepahitan Pak. Itu dia. Ada satu orang jemaat itu, di tempat saya layani. Wah, dia begitu mencintai perempuan. Oh, om ini dari Tuhan. Katanya. Oh iyalah, pokoknya ini istri saya mau dibaptis om. Oh puji Tuhan lah, karena istrinya dari Katolik. Pokoknya dibaptis, wah semangat lah. Saudara-saudara saya bilang, kamu yakin itu dari Tuhan? Yakin om, karena saya udah mencintai dia. Bla 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 bla, biasanya kalau orang jatuh cinta itu tai kucing rasa yang benar, benar rasakan berarti. Saudara-saudara, berjalannya waktu istrinya itu rupanya bukan istri baik-baik Pak. Jadi saya tanya, kamu menikah dengan dia, kamu udah berapa kali menikah? 2 kali Pak. Oh ya puji Tuhan, saya cuma ngomong itu aja. Saya berjalannya waktu, saudara tahu enggak, rupanya suami yang sekarang adalah suami yang 5 kali Pak. Jadi ketipu dia. Makanya lu gak mau dengar aku kan? Untung belum diberkati di gereja Pak. Karena Pak, suaminya itu diperoleh dari namanya tempat warung remang-remang. Itu dia. Cantik-cantik tapi aduh ngeri sekali. Akhirnya pisah sekarang. Sekarang pisah. Pacaran lagi dengan orang gak jelas lagi. Saya katakan, saya marah loh, aku marah sekali Pak. Kamu gak dengar saya, susah nanti kok. Kamu udah pengalaman nih 2 kali ini. Gak mau dengar saya, susah kok nanti. Kamu gak dengerin inimu kamu. Kamu dengerin apa yang kulihat. Dengar perasaanmu. Susah kok nanti. Nah, saya banyak orang seperti itu Pak. Banyak orang dipimpin oleh ininya Pak. Banyak orang dipimpin oleh perasaannya Pak. Sehingga ujung-ujungnya kita kecewa. Kalau saudara dan saya dipimpin hatimu yang ada firman, engkau dengarkan ada di sini, saudara akan kebal namanya kecewa. Amin. Ikuti kata-kata saya, mulai hari ini, aku mau dipimpin oleh rohku, yang ada Roh Kudus, ada firman. Aku mau dipimpin, bukan oleh perasaanku. Banyak orang ke gereja, aduh rasanya gak ada hadirat Tuhan ini, rasanya. Kok gak merinding-merinding ya? Kok gak ada yang jungkir balik ya? Kok gak ada yang muntah-muntah? Memang perlu muntah-muntah di sini. Kasihan yang ngepel gereja. Pak, Bu, saya gak suka muntah-muntah, pelayan muntah-muntah. Kenapa? Sengsara aku juga ikut muntah masalahnya. Saya pernah layani 60 orang muntah semua di gereja Pak. Waduh, susah nyari koran Pak. Ya di kampung mana jual koran Pak. Seadanya kain lah, ember lah, masukin situ. 60 orang tumpang, wah keluar. Waduh, saya pulang-pulang tuh gak jadi makan ya. Masih ingat mie ada, potongan ikan asin. Aduh, seram dah. Makanya aduh, pelayanan yang pelepasan itu gampang aja. Keluar-keluar, udah gak mau keluar. Aku pergi aja, mau keluar gak kamu? Ya keluar setan, keluar aja deh selesai. Capek Pak ngurusin begitu Pak. Saya ngurusin setan lucu-lucu saya. Supaya Pak gak terlalu tegang. Nah ini, saudara-saudara, mari kita belajar hari ini. Sekarang ciri orang berjalan dalam iman itu apa sih? Yang pertama, hidupnya akan menjadi dampak bagi orang lain. Saudara, posisimu mempengaruhi atau dipengaruhi? Ayo ini. Saudara, posisimu mempengaruhi atau dipengaruhi? Kalau posisimu mempengaruhi orang menjadi lebih baik, artinya saudara berjalan dalam iman. Kalau saudara dipengaruhi orang menjadi lebih jauh dengan Tuhan, berarti saudara tidak berjalan dengan Tuhan. Saudara gampang diumbang-ambingkan kanan kian kemari. Nah itu dia. Makanya ini yang terjadi zaman sekarang. Posisimu saudara harus mempengaruhi orang untuk lebih dekat dengan iman saudara, dengan iman yang saudara percayai. Kalau posisimu seperti itu benar Pak. Engkau berjalan dengan iman. Pastikan itu. Yang kedua,
akan meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Yang dibicarakan tentang Yesus, kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, saya punya kesaksian di gereja kami, Pak. Ada seorang pendoa, juga bendahara gereja kami itu, aduh, itu diproses Tuhan, ujian imannya sangat kuat sekali. Pertama diproses, dia sakit kanker, stadium 4. Tuhan sembuhkan. Yang kedua, uji lagi imannya, Pak. Apakah itu, Pak? Anaknya, putri satu-satunya yang habis lulus di Untar, Jakarta, meninggal. Yang ketiga, Pak, parah, Pak. Suaminya selingkuh, Pak. Tahu selingkuhannya berapa? Istrinya berapa? 31, Pak. Ibu-ibu, pegang suamimu rat-rat. 31. Jadi tiap kampung ada, Pak. Istrinya loh, Pak, gak main-main loh. Dia kan orang Chinese, kawin dengan orang Dayak. Jadi, karena uang punya uang banyak, makanya orang Dayak ini nuntut adat, Pak. Jadi satu orang itu 40-50 juta kali 31. Sehingga waktu itu gak lama, sekitar 3 tahun lalu suaminya meninggal. Meninggal, Pak. Tapi dalam keadaan meninggal dia sudah rekonsiliasi dengan istrinya dengan baik. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Dan waktu meninggal, istrinya berkata, terima kasih Tuhan, ku sudah panggil dia. Kalau Tuhan tidak panggil dia, pasti dia kambuh lagi. Doanya gampang kan? Ibu-ibu doanya gitu aja kalau suamimu nakal. Tuhan, gue lebih mengasihi dia daripada jatuh dalam dosa dengan pelukan apa itu mak lampir. Lebih baik Tuhan, anu singkirkan dulu Tuhan. Wah ngeri Pak, meninggal Pak. Meninggal. Tapi dalam keadaan meninggal, ibu ini kuat. Dia tinggikan Yesus. Dia jadi seorang pendoa sahabat yang sangat kuat sekali di gereja. Dia diurapi Tuhan di gereja. Apapun terjadi dalam hidup kita Pak, kita tinggikan Yesus. Pembicaraan kita tinggikan Yesus. Penyakit zaman sekarang Pak, kalau ibu-ibu lagi marah, dia ambil handphone langsung bikin status. Betul gak? Suaminya gak perhatian sama dia, laki-laki macam mana kau? Sehingga kawan-kawan langsung, aduh ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih? Karena Pak, roh kepo berjalan hari ini. Nah itu dia, di gereja juga begitu, roh kepo. Nah, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang hidup dengan ketulusannya, tulus Pak. Tulus. Saudara jangan mencintai istrimu waktu langsing. Waktu langsung gimana? Ayo. Kan ada, saya kalau pemberkatan ini saya katakan, apakah kamu mencintai istrimu waktu dalam keadaan gemuk dan kurus? Bingung dia, kan tidak ada dibaca begitu sebenarnya. Ya saya mencintai. Waktu dalam keadaan TBB, apa TBB? Tak berbentuk. Loh, orang wanita itu kalau udah melahirkan sekali kan turun mesin sekali. Kayak mobil kan, melahirkan dua kali, turun mesin dua kali. Pasti ya bautnya kendor semua dia. Apakah kamu masih mencintai? Masih mencintai. Kalau kata-kata itu gak kucapkan, aku batal memberkati kamu. Ya buat apa? Gak ada gunanya. Saudara-saudara, ketulusanmu akan membuat berkat Tuhan itu ada. Orang yang berjalan dalam iman pasti hatinya tulus. Amin. Kalau orang tidak tulus, artinya orang itu tidak berjalan dengan iman. Jadi lakukan segala sesuatu dengan dasar tulus. Makanya Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang yang tulus hatinya. Tulus Pak. Berikan persembahan dengan tulus. Menyanyi dengan tulus. Senyum dengan orang dengan tulus. Jangan dibuat-buat. Kecuali senyum marketing ya. Itu lain cerita itu. Senyum di gereja. Tulus Pak. Melayani dengan tulus Pak. Buat dengan tulus Pak, karena orang yang dipimpin Tuhan, orang yang dipimpin imannya pasti hatinya tulus Pak, tidak mungkin. Tidak. Terus yang keempat, orang yang berjalan dengan iman, hatinya itu murni, penuh kasih. Tahu kasih? Kasih itu menutupi kekurangan orang. Kasih itu menutupi kesalahan orang. Saudara, orang yang tidak punya kasih, hidupnya akan garang. Saya ini orang asli dari Malang, Jawa Timur Pak. Saya orang Jawa. Malang, Jawa Timur. Saya ini aduh orang yang paling garang ya. Tapi Tuhan proses saya puluhan tahun supaya kegarangan saya dijadikan ketegasan dalam kebenaran. Dan saya menjadi orang yang penuh kasih. Tahun itu tuh saya. Kalau saya lewat asrama semua orang diam, diam. Sampai hari ini tuh. Di sekolah itu kan rame Pak. Sekolah itu rame kalau
Saya lewat aja Pak. Langsung diem pura-pura baca walaupun bukunya terbalik. Itu sering terjadi tuh. Saya tegas, tapi saya tulus. Kalau ada anak nakal saya panggil. Karena saya guru BK, bimbingan konseling. Saya gak ngajar karena waktu saya gak ada. Kenapa kamu begitu? Ada satu anak Pak, gurunya ditantang. Wah murid-murid ditantang. Aduh tunggu ya kau nanti nih. Ini perlu ketemu aku nih. Saya ngajar di leading anak-anak baru itu. Saya diam, saya besok ketemu saya jam 6:30 sebelum masuk sekolah beberapa tahun lalu. Ketika temu saya, kenapa kamu lakukan begitu? Masih belagak-belagak. Saya enggak banyak ngomong Pak, saya pegang ininya. Saya kan punya teknik bela diri. Tekik ininya, semakin teriak semakin ku tekan ini, muntah ini. Langsung taruh di meja guru. Saya cari meja guru yang tripleknya sangat tipis sekali. Dan hampir rusak, itu meja saya, sengaja. Taruh ini set, tinju itu sampai jebol triplek. Aduh ini Pak. Saya enggak mau cari meja keras, bodoh saya nanti. Bengkak tanganku. Aku mengajari supaya kamu menghargai orang. Saudara-saudara dikatakan, aduh pucat pasti dia. Oh minta maaf, saya peluk dia. Saya bilang, saya minta maaf. Omongnya salah. Dari situ Pak, saya tegas dan saya lembut. Hati anak itu diubah Tuhan. Saya tegas. Sampai dia, kamu ku makan jantung kau nanti. Kamu Dayak mana? Saya bilang, ini Dayak Manyuki ini. Wah lebih parah lagi dia. Ku ancem-ancem padahal saya orang Jawa. Tapi karena saya gunakan otoritas itu. Saudara-saudara, penuh ketulusan. Hatimu harus murni dengan kasih. Kemurnian kasihmu itu akan membuat jalan Tuhan terbuka lebar. Ketulusanmu membuat berkat Tuhan terbuka lebar. Banyak orang di gereja tidak tulus Pak. Banyak hamba Tuhan tidak tulus Pak. Banyak pelayanan tidak tulus Pak. Saya menjumpai orang-orang seperti itu. Banyak sekali. Di depan saya berkata baik-baik. Di belakang saya dia nusuk menjatuhkan saya. Itu banyak sekali saya alami. Tapi saya berjalan dalam kepolosan saya. Dengan ketulusan saya. Saya murni pelayanan Pak. Makanya saya ada orang-orang tertentu. Kadang-kadang gini Pak. Saya ditelepon orang. Pak pendeta tolong doakan istri saya. Istri saya ini sudah stadium 4 hampir mati. Terus minta doa apa? Penyerahan. Oke saya datang. Saya datang ke Surukam Pak. Dari Tayan ke Surukam perjalanan 5 jam. Datang ke Surukam. Habis didoakan. Bapak udah siap untuk doa penyerahan. Udah siap Pak. Oke doa penyerahan. Makanya doain orang cepat mati. Itu paling gampang sekali. Doain cepat sembuh. Susah. Itu. Habis setengah jam didoakan mati Pak dia. Saya makanya ada orang pernah takut sama saya karena pasien doain orang mati melulu. Sampai 4 kali mati melulu itu. Habis didoain 15 menit mati, 10 menit mati. Akhirnya Tuhan aku gak mau doain orang sakit lagi dah. Tapi Tuhan gak mau, itu bukan urusan kamu, mati urusan aku. Kamu doa saja. Akhirnya meninggal, saya akhirnya 30 menit saya udah Singkawang. Dia telepon saya, Pak bisa balik lagi Pak. Oh iya kenapa? Istri saya udah dipanggil Tuhan. Yang kedua saya mau bawa pulang ke kampung saya. Tapi saya gak punya uang, saya harus bayar itu ambulan 15 juta. Itu waktu itu Pak. Terus gimana? Bisa gak mobil Bapak buat jenazah istri saya? Oh bisa. Saudara-saudara, sepanjang malam saya ditemani jenazah istrinya. Baring di jok belakang saya. Saya tulus, Pak. Saya gak punya uang. Gak apa-apa, jalan. Saya akan antar sampai rumahmu. Perjalanan dari 8:30 malam nyampe jam 10:30 siang Pak, sepanjang malam gak tidur, nganter jenazah. Saya sendiri Pak, dia bawa mobil sama anaknya di belakang. Sampai ngantuk-ngantuk begini, salah Tuhan aku lakukan untuk ketulusan supaya mereka diberkati Tuhan. Nyampe sana 10:30, akhirnya saya tidur jam 3 saya mau pulang. Waktu mau pulang Pak, ibadah penghiburan hari ini. Aku pikir habis ibadah penghiburan besok pagi-pagi pulang, gak bisa Pak sampai penguburan lagi. Ya udah saya lakukan dengan tulus. Pak, saya enggak bisa bantu apa-apa, Pak. Uang saya sudah habis, enggak apa-apa. Uang di saku saya cuma 250.000 buat isi minyak, Pak. Makan udah dipikir dulu ini makan, nanti habis gini, wah, jangan sampai melewati budget nih. Budget enggak bisa pulang aku nih. Karena aku enggak mau, aku belajar melayani dengan ketulusan walaupun saya kurbankan banyak hal. Ketulusan itu pengorbanan, Pak. Pengorbanan. Pengorbanan hatimu, perasaanmu, pikiranmu, hartamu, uangmu, itu tulus Pak.
Kalau seseorang memberikan dengan tulus, maka Tuhan akan membalas. Makanya Tuhan membedakan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang berjalan dalam iman, itu selalu penuh ketulusan dan kemurnian hatinya. Ciri yang kelima, memperkenalkan Yesus, itu selalu ditinggikan, bukan dirinya. Itu Pak. Kalau bukan saya gak jadi apa-apa. Hati-hati kalau ngomong gitu ya. Hati-hati. Ini kalau bukan saya, mana bisa ini. Hati-hati loh. Hati-hati. Itu saudara sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau kalau jawab, ini karena Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saudara punya mobil karena Tuhan percayakan. Amin. Saudara punya baju bagus, sepatu bagus. Tuhan percayakan. Saudara tinggal di rumah yang bagus, itu Tuhan percayakan. Saudara masih tinggal di rumah kontrakan, itu Tuhan percayakan, Pak. Pertanyaan saya, mau gak yang tinggal di kolong jembatan? Halo? Di kontrakan jauh lebih baik. Saya pernah melayani Pak orang-orang di Jakarta itu namanya Cina Benteng. Gak tahu kalau dinamakan Cina Benteng, gak tahu saya. Ya karena Cinanya di sana beda dengan Bapak Ibu di sini Tionghoa. Tionghoanya sih kan putih-putih, sana hitam sekali kayak saya, Pak. Mak bicara memang hitam gitu. Hitachi, hitam tapi Cina. Jadukannya begitu. Saya rumahnya itu kecil banget, Pak. Ini paling ini batas ini sampai batas ini, Pak. Ini WC, ini segala macam ada di situ, ruang tamu. Mereka kita layani, Pak. Sampai di bawah 100 orang bawa ke gereja. Kita menangkan, Pak, di situ sama kawan-kawan saya. Dan itu hal yang luar biasa. Kita perkenalkan Yesus, Pak, kepada mereka. Dan mereka mengalami pertobatan. Perkenalkan dirimu kepada orang bukan dirimu. Tapi Yesus yang kau alami. Yesus yang kau sembah. Kalau saudara memperkenalkan diri saudara, saudara akan bermasalah dan Tuhan tidak akan menjawab. Kalau saudara memperkenalkan Yesus selalu, maka apapun terjadi dalam hidupmu, Tuhan tanggung jawab akan hidupmu. Itu dia. Nah, orang yang dipimpin oleh iman, berjalan dalam iman. Yang keenam, tidak dipimpin oleh perasaannya. Tidak dipimpin oleh apa yang dia lihat. Tapi dipimpin oleh hatinya. Itu dia. Saudara-saudara, tahun 2018 saya mengadakan KKR pertama kali. Namanya Kalimantan Berdoa. Itu tantangannya bukan sedikit, Pak. Besar sekali. Banyak orang mengolok-ngolok saya. Banyak orang pokoknya pesimis lah. Dia bilang nih, mana ada sejarah orang Pulau Tayan bisa berkumpul banyak orang. Tidak ada. Memang tidak ada, Pak. Tidak ada. Kegiatan politik saja enggak sampai segitu. Tapi saya tetap berjalan dengan Tuhan. Satu kali persiapan hari pertama itu, Pak. Jam 9 pagi, hujan, Pak. Lagi bikin panggung, tiba-tiba hujan. Rintik-rintik. Ada satu panitia berkata gini, kayaknya ini kita harus bikin tenda deh. Oh enggak ada hujan. Dengan perkataan itu, Pak, 10 menit kemudian saya pergi, itu khawatir, itu kuat sekali di dalam hati saya. Kenapa? Aku mendengar dari orang itu, kayaknya bikin, otak saya bilang, oh benar juga ya. Tapi aku enggak mau ngomong. Tapi perasaanku enggak ngomong. Waktu saya setir mobil, Pak, Tuhan itu tegur saya begini. Nak, khawatir itu adalah dosa kejahatan di hadapanku. Wih, saya langsung berhentikan mobil itu, Pak, menepi, Pak. Saya nangis, Tuhan. Tadi ada panitia ngomong bikin tenda, Tuhan, aku mulai khawatir. Karena faktanya hujan. Faktanya ini hujan, Pak. Aku khawatir. Tuhan ampuni dosa saya. Aku langsung minta ampun sama Tuhan. Karena perasaanku mendominasi. Saudara harus peka di sini. Kalau saudara hatimu mulai melenceng-melenceng, cepat minta ampun sama Tuhan. Harus cepat, enggak boleh tidak. Akhirnya Tuhan, aku percaya Tuhan lakukan yang terbaik. Tuhan ajari saya dalam hidup saya. Saudara-saudara, hari pertama, Pak, itu banyak orang datang. Hampir 2.000 sampai 3.000 orang datang, Pak. Hari pertama. Wah, saya senang sekali. Yang luar biasa, Pak, di komplek kami tidak hujan. 1 kilo, 2 kilo dari komplek itu hujan lebat di mana-mana, Pak. Tuhan tudung itu. Karena apa? Saya minta ampun sama Tuhan, aku dah khawatir. Khawatir itu adalah kejahatan di hadapan Allah. Berarti engkau tidak mempercayai Tuhan itu seperti apa dalam hidup.
Bukankah Tuhan berkata, serahkanlah dirimu, serahkanlah kekhawatirmu kepadaku, sebab aku memelihara engkau. Tuhan pelihara saudara. Amin. Tuhan tahu dompetmu sekarang isinya berapa. Tuhan tahu kamu perlu bayar ini, bayar itu, Tuhan tahu. Tuhan tahu kesehatanmu seperti apa, Tuhan tahu bisnismu seperti apa. Hanya bagian kita, Tuhan, aku percaya, aku tidak sendiri, aku hanya mengucapkan perkataanku Tuhan, bahwa bagianku melakukan apa yang kau mau, mengucapkan, mengakui. Saudara, makanya jangan salah, kadangkala kita dengar dari orang, perasaan kita akhirnya tertipu, kita terpengaruh omongan orang Pak, sehingga kita mulai jauh dari Tuhan. Ingat, perkataanmu, perasaanmu, apa yang kau lakukan, engkau harus sinkronkan dengan namanya firman Allah. Kalau tidak, engkau gampang ketipu oleh perasaanmu. Gampang tidak nyaman oleh perasaan. Ini Pak, kebaktian bulan lalu, bulan ini ya, tanggal 2 dan 3 Agustus. Hari pertama Pak, KKR itu hujan Pak. Itu seluruh Kalbar hujan loh. Bayangkan. Panitia sudah tengok kanan kiri, tapi mereka aku ajarin. Walaupun apapun terjadi, jangan pernah ucapkan dari mulutmu yang negatif. Karena ketika kita mengucapkan yang negatif, yang terjadi itu Pak. Mati hidup dikuasai lidah, siapa suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Jadi waktu hujan rintik-rintik, panitia ada ibu-ibu tiga orang datang, nangis. Aku tahu air mata mereka mau bilang apa, ini bagaimana, tapi saya diam gak ngomong. Saya dikasih jas hujan, gak usah. Basah ini, jas saya basah, semua basah Pak, sampai kering Pak. Jadi orang-orang mulai diuji imannya. Ini perasaan saya, ini enggak akan datang orang. Karena hujan, di mana-mana hujan. Orang dari pedalaman-pedalaman enggak bisa datang, karena hujan. Saudara-saudara, kami tidak berjalan dengan perasaan itu. Tapi kami mulai menyanyi, mulai menyanyi, mulai menyanyi. Saudara-saudara, di tengah hujan mujizat pun terjadi. Orang tuli mendengar, orang buta melihat. Kanker tumor dilepaskan. Dan begitu banyak, 3.000 sampai 3.500 orang hadir pada hari pertama. Tuhan uji imanmu seperti apa. Hari kedua tidak seperti itu lagi Pak. Beda lagi Pak ujiannya Pak. Karena kami tidak berjalan dengan perasaan. Tiba-tiba mau streaming nih, mati lampu Pak. Sudah bertahun-tahun tayang tidak pernah mati lampu. Tapi hari itu mati lampu Pak. Bahkan diumumkan masuk ke WSI petugas PLN. Pak, kayaknya ini pemadaman langsung jalur dari Malaysia Pak. Karena listrik kita masih cari dengan kerjasama dengan Malaysia. Ini baru hidup jam 10 malam Pak, padahal ibadah mulai jam 6. Saudara gimana kira-kira kalau ngadapi kayak gitu? Saya diam, saya menyanyi. Ayo kita nyanyi. Nyanyi pakai apa itu, sound yang apa itu, yang dicolok itu. Jadi nyanyi-nyanyi saja, nyanyi sukacita. Satu jam kemudian listrik hidup kembali. Dan Tuhan uji, kami tidak mau boleh pakai perasaan. Kalau kami pakai perasaan Pak, kami akan kecewa. Kami sudah berdoa, kami sudah puasa selama hampir satu bulan. Kami gerakkan sekolah minggu puasa, orang tua puasa. Tiap hari kita doa di gereja, kita pengurapan minyak, kita peperangan. Tapi ujung-ujungnya hujan, mati lampu, rasanya gimana. Tapi kami tidak mau berjalan dengan perasaan. Kami percayai Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan mujizat banyak terjadi. Hal yang dahsyat dilakukan Tuhan. Pertanyaan kita hari ini, apakah kita masih dipimpin oleh iman kita atau tidak? Tanyakan pada dirimu. Kalau engkau penuh kepahitan, engkau penuh luka-luka, engkau tidak dipimpin oleh iman. Tapi dipimpin oleh kepahitan yang asalnya dari setan. Kalau engkau dipimpin oleh kebimbanganmu, kekhawatiranmu, itu bukan iman Pak. Tapi perasaanmu yang mendominasi dan itu membuat engkau sakit. Membuat engkau tidak bertumbuh. Yang benar engkau harus dipimpin oleh iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Roma 10 ayat 17 tolong ditampilkan. Roma 10 ayat 17 kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 17. Mana? Mana dia? Tidur ya? AC-nya terlalu dingin. Makanya perlu panas, enggak perlu AC di belakang. Roma 10 ayat 17 ya. Enggak apa-apa. Ada ketemu? Mari kita baca. 2, 3. Jadi iman timbul dari dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang engkau pegang firman Kristus. Bukan perasaanmu. Pegang janji Tuhan itu Pak.
Tuhan, aku tidak sendiri. Walaupun aku punya masalah, aku tahu Engkau berkata dalam firman, Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau menyertai aku sampai kesudahan zaman. Aku percaya Tuhan dalam nama Yesus. Kita tidak sendiri, Pak. Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Kita tidak sendiri, kita tidak pernah dibiarkan. Ada satu lagu pujian. Takkan kau biarkan aku berjalan. Nyanyi. Berdiri, biar gak ngantuk. Eh, sampai jam berapa nih? Aku lupa nih. Udah lewat nih? Belum. Ada, belum. Berarti udah gak suka khotbah saya itu. Belum. Ayo. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang Bapak punya anak kecil kan? Punya anak Bapak? Anak. Kalau anaknya lagi nangis, Bapak apain? Bapak tendang, keluar kau. Pasti peluk kan Pak? Nih sini Pak, aku ajarin Pak. Gambaran Tuhan tuh gini loh. Gambaran Tuhan ini Bapak Ibu ya. Tuhan itu megang tangan kita gini loh. Kadangkala Tuhan mau jalan ke sini, tapi Bapak ke sana. Nak ke sini, nak. Enggak mau Tuhan. Pasti gini, Tuhan itu gini Pak. Tuhan itu pegang kita, nak berjalan bersamaku, kamu akan aman. Ikutin Pak, ngikut. Balik lagi, ngikut Pak. Nah itu Tuhan Pak. Tuhan itu pegang dirimu kayak gitu. Amin. Tandanya apa Pak? Ada damai di sini. Yes. Kalau ada ketenangan Bapak punya masalah cukup banyak, luar biasa. Tapi masih ada damai. Itu tandanya aku berjalan dengan Tuhan. Kalau Bapak semakin jauh dari Tuhan, Bapak mulai melenceng. Ibu mesti tengking, kenceng-kenceng dia. Nah itu dia. Nah Tuhan tuh kayak pegang Pak. Pegang tangan kita. Nak, tanganku memegang kamu. Yesus erat pegang tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasihmu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Nah ini Tuhan pegang saudara. Seperti ibu itu punya anak, disitulah Tuhan pegang kamu Bu. Nak, aku tahu kamu, aku tahu posisimu. Ini Tuhan. Semakin kuat. Kau tidak sendiri. Tuhan berjalan bersamamu, Pak. Dan Tuhan akan memakaimu. Banyak orang akan dimenangkan melalui hidupmu. Dan kau menceritakan Yesus cipta kepada orang semua orang. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Ada yang jantungnya agak bermasalah di sini. Ya? Ya. Siapa? Siapa? Ada? Ayo ibu sini, ibu. Ya, betul. Waktu awal kebaktian, Tuhan tunjukkan di bagian dada. Ada yang lain? Silakan. Kalau masih ada yang lain, maju. Yang bagian sini. Yes. Kenapa, Pak? Ya, betul. Ibu, gimana ibu sini, Bu? Ibu sini. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Jangan ada kepahitan dalam hatimu. Apapun yang pernah kau alami, Tuhan selesaikan dengan baik. Tuhan sudah selesaikan dengan baik, dengan darah Yesus. Ayo pegang, pegang, ikuti kata-kata saya. Ibu kenapa? Ya, pegang bagian sakit. Yuk kita doa. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapakku, aku adalah anakmu. Aku mohon Tuhan, pada hari ini, kemurahanmu, darah Yesus, menyucikan aku, menguduskan aku. Darah Yesus, mengampuni dosaku. Tuhan, aku buka hati, menerima Engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Tolong hari ini masuk di hatiku. Kuserahkan semua dalam tanganmu. Mulai hari ini hidupku milikmu. Aku mau dipimpin oleh Tuhan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menguduskan. Aku percaya darahmu mengalir di bagian yang sakit. Dosaku sudah diampuni oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Darahmu mengalir dan aku disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, buat jantungnya baik. Aku berkata saraf-sarafnya normal. Terima dalam nama Yesus kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku perintahkan yang pegang bagian jantung lepaskan. Keluar dalam nama Yesus. Aku lepaskan mujizat-Mu kepada anak-Mu ini. Dia adalah anak-Mu. Dalam nama Yesus, terima mujizat-Mu. Hadirat Tuhan turun atas-Mu hari ini. Ku percaya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima mujizat Tuhan. Bagian dadanya terbuka, paru-paru baru, semua yang menjepit, yang memegang, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Tuhan jawab, hari ini terima mujizat Tuhan ada di sini dan Tuhan sangat mengasihi kamu. Kesembuhan sedang Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Tuhan bagian kakinya, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah bagian kakinya. Sekarang dia adalah anak-Mu, dia adalah milik-Mu. Aku berkata, aku lepaskan kuasa Roh Kudus. Darah Yesus mengalir di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadilah sembuh kuat kembali oleh Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Aku tanya mari Bapak tadi. Sini Pak, sini Pak. Sini, jangan begitu loh. Sudah berapa lama? Bagaimana sekarang? Waktu doa tadi apa yang Bapak rasakan? Agak ringan. Rasa enak sekali. Ya, agak ringan. Ringan ya? Tadi berat sekali ya? Ya. Berat sekali ya? Oke. Ikuti perkataan saya. Jantungku baik. Jantungku baik. Darah Yesus mengalir. Darah Yesus mengalir. Di jantungku. Normal kembali. Normal kembali. Jantung yang baru. Jantung yang oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Amin. Enak. Sekarang enak. Ya, enak. Puji Tuhan. Duduk kembali. Itu tadi. Semane. Waktu tadi berdoa apa yang kamu rasakan? Jantung ini gimana ya? Debar-debar. Terus bergegar badan. Sekarang? Enggak, waktu apa yang kamu alami apa tadi itu? Apa yang kamu alami tadi? Rasanya gimana sekarang? Perbedaannya bagaimana? Mas, tenang sih. Enggak ada perbedaannya. Pasti ada. Enggak mungkin enggak. Gimana? Lebih tenang. Kamu jangan terlalu banyak mikirin yang aneh-aneh ya. Kamu stres karena pikiran kamu. Iya, soalnya kan lagi berkumul. Ya, tahu tuh.
Kamu jangan terlalu stres, ya, ini pikiran kamu yang membuat kamu stres. Oke, duduk, Tuhan berkati. Bu, gimana bu? Gimana kakimu bu? Bagaimana kakinya? Hah? Gimana, gimana? Tidak sakit lagi? Coba diangkat kakinya, diangkat. Ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kakiku sehat kembali. Kakiku sehat kembali. Diangkat kakimu. Ya kakimu. Angkat, angkat, angkat kakimu. Diangkat, diangkat. Jangan ikuti kata-kata saya. Angkat, angkat kakimu. Rasanya gimana? Gimana rasanya? Nyaman? Enak? Enak. Oke, puji Tuhan. Oke, duduk kembali. Duduk kembali. Dengar dengan baik. Kadang saya ini yang sering terjadi dalam pelayanan saya, Pak. Di tengah kubah saya suruh turun. Langsung menuju satu orang. Dan saya beritakan begini, ini tepat semua. Coba yang sakit panggil berdiri, yang kena bagian tubuh sakit panggil berdiri. Yang ada gangguan sakit di bagian tubuh. Sini, belakang. Kamu lagi, masih lagi. Dari sini sampai ke bawah ini. Sering terjadi sakit. Bagian pencernaan. Ada pencernaan tidak nyaman. Sangat tidak baik. Kamu lagi itu tunjukkan lagi. Ah, itu lagi. Nah ini oke. Baik, saya lanjutkan khotbah saya. Nanti kita doa saja ya, supaya selesai pengajaran ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu kita kembali ke sini dengan baik. Mari kita lihat. Nah, orang yang dipimpin Tuhan, imannya harus jelas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa dipimpin Tuhan? Bagaimana iman saya bisa baik? Kalau saya tinggal di dalam firman. Maka betapa penting kita dengar firman, Pak. Pegang janji Tuhan setiap hari. Buat janji Tuhan, ucapkan janji Tuhan setiap hari, walaupun sepatah kata. Ada orang berkata, aku baca Alkitab satu hari 10 pasal, baik. Tetapi kalau itu cuma sebagai rutinitas, itu sangat tidak baik. Satu janji Tuhan, saudara pegang, itu akan jauh lebih hidup. Saudara ucapkan, jauh lebih hidup. Karena apa? Perkataan kita setiap hari itu ngomongnya enggak benar, Pak. Kita sering sumpah serapah. Kita sering enggak benar hati kita. Coba mari kita lihat Matius pasal 15 ayat 19, ayat 18 sampai 19. Mari kita baca. Matius pasal 15. Mari kita baca. Kita baca ayat 18 dulu. Kita akan lihat. Kita baca. Ayat 18 tampilkan. 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu? Ayo. Aduh, matilah aku. Mati bener loh. Ah, susah. Tahu bunyi kereta zaman dulu? Susah. Duit. Bunyinya kan gitu kan? Susah. Duit. Ah, itu dia. Susah bener keretanya. Banyak kita ngomongin begitu, Pak. Aduh, matilah aku. Aduh, aku jomblo seumur hidup. Aduh, umur 30 tahun belum ada nyentuh aku, belum nyenggol aku. Gampang mau disenggol pinggir jalan, dam truk tuh. Perkataanmu menghasilkan sesuatu, Pak. Makanya mulai malam ini, Tuhan, aku percaya aku tidak sendiri. Tuhan pegang tanganku dan aku pasti berhasil bersama Tuhan. Amin. Itu dia. Jangan suka ngutuki diri sendiri. Pak, kalau bicara kekurangan, aku pernah kekurangan, Pak. Nggak makan, Pak. Saya 2 tahun di Jakarta tinggal di rumah kosong, Pak. Sama adik saya. Sengsara, Pak. Nggak makan. Bayangkan makan pagi jam 7, nasi uduk harga 1.000. Makan malam, makan siang, makan malam. Jam berapa? Jam 1 malam, Pak. 2 tahun, Pak. Siapa pernah makan siang jam 1 malam? Saya ngalami, Pak. 2 tahun, Pak. Saya punya uang punya 5.000. Jadi kalau makan malam itu, makan siang dan jam 1 malam itu, saya pergi ke tukang rombong jual gulai kambing, sop kambing. Jadi uang 5.000, 3.000 buat beli nasi, 2.000 buat beli kuah yang mau dibuang di got itu.
Jadi bang enggak usah dibuang, kasih saya sama saya aja. Terus dikasih 2 kilo apa itu? Plastik. Jadi saya bawa pulang sama adik saya tumpahkan di panci. Nasi di panci kita makan berdua. Masih ingat Pak, sengsara. Rasanya aku enggak jadi orang ini, rasanya hidup ini gimana jadi gelandangan di Jakarta. Tinggal di ruko kosong 8 tahun enggak ditinggal di ruko itu Pak, karena Pak orang tidak berani masuk, banyak setannya. Adik saya bersihkan, beres, setan juga kabur. Kenapa? Lihat kami miskin kali kabur dia. Nah itu dia, sampai kami tinggal di situ Pak. Miskin sekali, betul-betul miskin. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena orang bisa dilihat imannya waktu saudara tidak punya. Waktu saudara tertekan, waktu saudara mengalami masalah, imanmu seperti apa di situ? Apakah engkau tetap setia dan mempercayai Tuhan atau tidak? Saya percaya Tuhan dalam hidup saya. Dan adik saya berhasil dipakai Tuhan. Dalam YouTube buka aja Robert Peter Guntur. Itu YouTube-nya bagus sekali. Pengkhotbahnya cukup bagus sekali. Itu view-nya cukup besar. Banyak sekali. Nah saudara-saudara, orang yang berjalan dalam iman, dia akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam firman. Nah iman seseorang bisa dilihat? Bisa. Dari mana? Karakter Kristus di hati dia. Karakter apa? Waktu saudara difitnah, apa reaksimu? Ibu, waktu ada beberapa orang tidak menyukai suamimu, apa reaksimu, Bu? Mana orangnya, Pak? Biar ku WA, biar ku adapin. Kalau boleh, aku pinjam mandau orang Dayak. Reaksi menentukan, Pak. Reaksi imanmu, respon hatimu menentukan siapa dirimu sebenarnya. Halo? Jangan gampang emosional ya. Orang berjalan dengan iman, dia tidak gampang emosional Pak, ditahan dulu, dipikir dulu sebelum dia melakukan sesuatu. Karena Pak, orang yang berjalan dalam iman, dilihat dari mana? Karakter Kristus di dalam dirinya. Itu kelihatan. Waktu Anda tidak punya, itu kelihatan. Waktu Anda punya uang, itu kelihatan. Waktu Anda sedang dalam pergumulan, itu kelihatan. Nah yang kedua, ciri orang yang berjalan dalam iman, dilihat dari mana? Bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Itu dia. Saudara memperlakukan pembantumu gimana? Saudara memperlakukan karyawanmu gimana? Anak saya pernah salah dengan yang di rumah, yang membantu di rumah. Saya panggil, minta maaf. Harus minta maaf. Harus minta maaf. Saya ajari namanya kerendahan hati. Harus Pak. Perlakukan orang di sekitar kita seperti Tuhan memperlakukan saya. Saudara itu berjalan dengan iman, karaktermu akan kelihatan. Saudara tidak enggak perlu khotbah dengan pembantu, pembantu akan bertobat, Pak. Karena apa? Mencontoh saudara. Tapi ada pembantu-pembantu di rumah yang ngawur juga, ngelonjak juraganya, banyak itu. Karena kami sering alami itu, Pak. Dikasih hati minta jantung. Kasih jantung minta ginjal lagi. Matilah pembantunya itu dia gitu. Nah ini saudara-saudara, perlakukan orang lain dengan kasih. Apalagi namanya dengan keluarga Pak. Biar sejelek-jeleknya keluarga Pak, kalau ada masalah tetap kita cari Pak. Sehebat-hebatnya kawan Pak, kalau punya masalah kawan masih belum tentu Pak. Tapi saudara itu yang paling penting. Keluargamu itu perlu dimenangkan. Engkau enggak usah banyak khotbah, perlakukan. Kalau dia tidak punya apa-apa, bawa beras 5 kilo, bawa gula, bawa kopi, bawa su indomie 1 dus, bawa dia. Oh, kamu ke gereja. Kok aku lihat kamu berbeda ke gereja. Hatimu tulus sekali. Itu dia, Pak. Tidak perlu dikotbahi, Pak. Kan aja juragan yang mengkotbahi pembantu. Makanya lu ke gereja masuk neraka tuh, kata Pak Pendeta. Ngerti tidak kau? Ya pendeta itu, pembantu itu malah biar aku masuk neraka. Lebih enak ketemu artis. Katanya. Itu jawabannya gimana kalau gitu? Nah, kenapa? Kelakuannya tidak bisa dicontoh. Perlakukan orang lain dengan kasih. Makanya gereja ini Father Love. Buktikan itu Father Love-mu dalam hidup kalian. Buktikan itu. Kalau engkau berjalan dengan iman, Father Love menjadi sebuah kata kunci yang membuat saudara tetap berjalan bersama Tuhan. Duh, aku Tuhan tidak mampu. Aku yang memampukan kamu nak. Aku tidak sanggup. Aku yang memberikan kekuatan. Tugas kamu percayai dan ikut aku aja. Aku di depanmu, kamu di belakangku. Nah itu Tuhan Pak, cara kerjanya seperti itu. Nah imannya seseorang bisa dilihat dari mana? Bagaimana seseorang
orang itu memiliki kerendahan hati, Pak. Tahu kerendahan hati? Kerendahan hati itu diapa-apain, ya siap. Kamu ngepel gereja besok ya? Tugas saya singer kok. Ngapain buang sampah di gereja? Saya kan pemain keyboard, ngapain ngangkut kursi? Kerendahan hati, Pak. Pelayanan di gereja apapun perlu namanya kerendahan hati. Ada satu kesaksian, Pak, yang menguatkan hati saya sampai hari ini. Ada seorang ini kepala pembantu rumah tangga di Jakarta. Jahatnya minta ampun, garangnya minta ampun dengan pembantu-pembantu junior. Akhirnya satu kali, Pak, dia jatuh, Pak. Keplecok kakinya, pincang. Akhirnya keluar dari pembantu, dia pulang ke Jawa. Mbok-mbok ini pulang ke Jawa, masuklah dia di Panti Wreda. Tukang nyuci piring. Di situ dia ketemu Yesus, Pak. Hatinya diubah. Dia rajin. Dia setiap hari, Pak. Pokoknya tugasnya, Pak, kalau hari Rabu, siapkan kursi untuk persekutuan, ngepel, nyapu. Satu kali, Pak, dia mati. Dia kan enggak bisa bahasa Indonesia. Waktu mati ketemu Yesus di surga. Waktu ketemu Yesus di surga, dia ketemu Tuhan Yesus. Benar-benar ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai bahasa Jawa. Ini, loh kok Tuhan tahu bahasa Jawa? Ya aku pencipta bahasa. Dia bilang gini, nak terima kasih ya. Kamu sudah melayani aku dengan setia selama ini. Loh Tuhan aku melayani apa? Kamu tiap Rabu, hari Rabu ngepel. Ngepel tempat kapel. Kamu nata kursi, kamu buang sampah. Itu sama dengan melayani aku. Dia kaget ya. Oh begitu tuh Tuhan. Iya, melayani aku itu dari hal-hal kayak gitu juga melayani aku. Melayani aku itu bukan hanya di mimbar, dilihat orang. Ya kayak-kayak gitu tuh, aku suka. Saudara-saudara, sementara dia dalam keadaan mati, orang satu Panti Wreda itu menangis karena kehilangan dia. Menangis, menangis. Akhirnya, Tuhan aku gak mau pulang, aku di sini saja Tuhan. Oh belum waktunya, ini di bawah itu banyak orang berdoa buat kamu supaya hidup kembali. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Doamu pasti dijawab Tuhan. Gak mungkin doa gak dijawab Tuhan, kecuali doamu itu ngawur. Tuhan cabut nyawa istri saya, dia bawel. Nah itu, engkau sendirian cepat mati nanti. Oh diamenkan ini. Berarti itu pelakunya, itu korban. Akhirnya singkat cerita, nak kamu belum waktunya pulang, kamu harus balik karena kamu diperlukan di sini, banyak orang mengasihi kamu. Akhirnya pulang, hidup kembali, Pak. Itu serangan jantung, hidup kembali. Akhirnya dia cerita sama orang, aku ketemu Yesus. Karena ceritakan, ayo melayani Tuhan, bukan karena dilihat orang, tapi karena kita sungguh-sungguh, ketulusan hati kita, Tuhan ada. Dia layani, Pak. Wah, semangat jadi berkat. Saudara-saudara, ayo kita belajar hari ini. Dengan kesaksian ini, Bapak Ibu akan dipimpin Tuhan. Doamu pasti dijawab Tuhan. Amin. Pak, ada kesaksian terakhir sebelum kita selesai firman Tuhan. Saya, Bapak saya seorang dukun besar di Jawa Timur. Kami keluarga dari paranormal. Jadi dari kecil, umur 5 tahun saya suruh puasa. Umur 5 tahun, Pak, puasa, Pak. 24 jam, mabuk saya, Pak. Puasa, karena kami orang kebatinan. Jadi namanya lihat setan itu sering, Pak. Tidur dengan setan sering, Pak, saya, Pak. Kata siapa peri itu cantik? Nenek-nenek tuh. Ngeri wajahnya. Itu bohong-bohong di TV-TV itu, bohong semua itu. Nah, saya dengar setan, peka dengan setan. Satu kali saya bertobat, terima Tuhan Yesus. Ketika terima Tuhan Yesus, saya tinggalkan semuanya. Saya dulu seorang, latar belakang seorang seniman, Pak. Saya dulu seorang dalang wayang kulit. Kalau Bapak Ibu lihat Oscar Don Oye, nah itu Mantep Sudarsono salah satu guru saya. Saya sering pentas wayang kulit. Dan saya bertemu Tuhan, saya tinggalkan semua. Saya berjumpa, saya serahkan diri pada Tuhan tahun 95. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya kenal Tuhan di situ. Dan waktu kenal Tuhan, Bapak saya tidak terima. Saya berdoa buat Bapak saya, Pak, selama 25 tahun. Kadangkala dalam hati saya berdoa untuk orang diselamatkan, saya baptis orang, ratusan orang, tapi Bapak saya belum bertobat, itu tuduhan-tuduhan dalam hati saya, tapi tidak mau mengindahkan, saya harus berjalan dengan iman, pasti satu kali Bapak saya mengalami Tuhan. Dan apa terjadi? Beberapa tahun lalu, 4 tahun lalu, Bapak saya dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan, Pak, saya masih di sini, Pak. Dia telpon saya, gimana ini kakak saya? Oke, Bapak mau terima Tuhan Yesus? Mau. Sungguh-sungguh mau.
Pokoknya setiap saat ucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Di kampung saya itu kan 99,9% itu kan orang Islam. Keluarga besar saya orang Islam. Jadi bapak saya ketika dalam keadaan sakratul maut, detik terakhir dia ngomong haleluya, haleluya. Orang-orang Islam berkata, oh itu mantranya orang Kristen itu katanya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, akhirnya kena serangan jantung dibawa ke rumah sakit kan. Waktu serangan jantung dibawa ke rumah sakit pak, dalam keadaan terpuruk, kakak saya telepon, gimana, kamu berdoa saja buat bapak. Bapak saya, pak, kalau kamu percaya sungguh-sungguh dosamu diampuni. Dia bilang, kalau percaya sungguh-sungguh anggukkan ini, kepala. Dia langsung gini, waktu anggukkan kepala, kakak saya tumpang tangan berdoa, langsung keluar bahasa roh pak. Kakak saya belum dipenuhi Roh Kudus. Ketika keluar bahasa roh pak, ada satu biji barang yang keluar yang warnanya merah. Itu disebut merah delima. Barang itu rupanya ditunggu oleh para muridnya. Kamu murid nunggu barang itu bukan peduli dengan gurumu kamu. Marah saya pak, betul-betul marah saya. Itu membuat dia sakti. Dibuang, dokter kaget. Bu apa ini bu? Ini barang sial, dibuang nih sama kakak saya itu. Saudara-saudara, akhirnya bapak saya terima Yesus. Setelah begini, mati pak. 25 tahun saya menunggu. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Berjalanlah dengan iman, gak usah kecewa. Ayo bagianmu Tuhan, aku ikut engkau. Amin. Ayo bangkit berdiri. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan aku, engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Satu pujian ini, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu. Ku tahu Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku dengan pujian ini ku tahu sebagai doa kita. Jalan dalam rencanamu. Pada suara itu kami tundukkan diri. Kami mohon ampun Tuhan. Kadang kami maunya sendiri. Kami kadang terlalu pintar. Kami terlalu ngitung-ngitung dengan cara kami. Padahal Tuhan izinkan, nak kamu harus berjalan bersamaku.
Kalau kamu berjalan bersamaku, duri yang kau hadapi, aku gendong kamu. Kerikil yang tajam, aku gendong kamu. Bapak, terima kasih kau gembala yang baik. Tuhan, aku serahkan jemaatmu dalam tanganmu hari ini. Kasihmu ada bersama mereka. Tuhan, pegang hati mereka satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan, berkati pergumulan kesulitan mereka. Tuhan, berkati masa depan pekerjaan mereka, anak cucu mereka, Tuhan berkati. Tuhan, aku tahu kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kami percayai, sebab kau berjanji aku menyertai kami sampai ke sudah zaman, sampai akhir zaman. Tuhan, aku tidak sendiri. Tanganmu memegang aku. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Yes. Tolong Tuhan pada sore hari ini kuatkan hati kami. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa orang benar besar kuasa. Amin. Kalau hari ini kami berdoa, tahun ini belum dijawab Tuhan, kami terus berdoa, terus berdoa, dan terus berdoa. Karena ku tahu, Tuhan, kami berharga di matamu. Kami adalah anakmu. Kami punya anak aja enggak kami biarkan kelaparan. Kami anak kami, kami tidak biarkan enggak sekolah. Apalagi Bapakku di surga pencipta langit dan bumi. Siang dan malam Tuhan ciptakan hanya semata kata. Tuhan terlalu gampang untuk berkata kepada kami, hai malaikat, berkati dia. Terlalu gampang. Tuhan, aku percaya hidup kami. Aku percaya jalan-jalan kami bersamamu. Pegang hati kami semua. Dan aku berdoa, berkati setiap umat, kuatkan hati mereka. Mulai hari ini, keluar dari gereja ini, mereka tidak sendiri. Amin. Ada Tuhan yang berjalan dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara semua untuk hormat kemuliaan. Dan aku percaya, gereja ini diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati para hamba-Mu Tuhan yang melayani. Dia akan semuanya melayani. Tuhan berkati mereka satu persatu. Dan kasih-Mu ada bersama dengan mereka. Pemain musik Tuhan pakai luar biasa. Singer WL Tuhan pakai luar biasa. Suruh ambil bagian penyambut tamu persembahan semua Tuhan pakai luar biasa. Si kasih-Mu ada di sini. Kami melayani dengan segenap hati. Dan semua itu hormat kemuliaan-Mu. Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Akan kami lakukan seperti nenek-nenek tua tadi. Kami akan melayani dengan ketulusan kami. Karena kami tahu di surga Tuhan sudah siapkan mahkota. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya bagi kita semua diberkati malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapa, malam hari yang indah ini Tuhan Yesus. Di mana kami boleh menerima keberkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan Yesus. Pastor Yohanes Anjar ya Tuhan Yesus. Kau perlengkapi dia Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar melalui setiap pelayanannya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kesehatannya Tuhan Yesus, keluarga, usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bila persembahan ini Tuhan Yesus menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Saya persilakan duduk. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapan-Nya. Tuhan, Engkau hadir.
Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hal. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bagi berdiri bersama-sama kita mengakhiri persekutuan kita. Diberkatilah orang yang sepanjang minggu ini pegang hati mereka, pegang tangan mereka. Dijauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan, sakit, penyakit. Tangan Tuhan menyertaimu pada hari ini. Maka Bapak, Ibu, sekarang saudara sekalian, terimalah berkat kasih karunia Bapa, kemurahan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu, membimbingmu, menaungimu, melindungimu, memelukmu dengan kasih yang sangat besar. Karena Dia sangat mencintaimu. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, terima berkat malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita pulang ke surga. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Takkan pernah kekurangan aku, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Bersama-sama kita mengangkat pujian ini dari awal. Kita katakan, ku mencari wajah-Mu. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasih-Ku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena Kuatanmu menolong.
Ku beri kemuliaan sebab Engkau besar. Agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ini sebagai doa kita, ucapan syukur kita kepada Dia. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami tundukkan diri di hadirat-Mu. Aku tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami hanya satu minta perkenan Tuhan dalam hidup kami selalu, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tidak salah langkah Tuhan, supaya kami tidak munafik di hadirat-Mu. Kami apa adanya Tuhan. Karena kami rindu kami dilawat, kami rindu kami diubahkan, kami rindu kami melihat Tuhan memimpin kami terus. Detik ini sampai Tuhan panggil kami pulang ke surga, kami mendapat perkenanan dari Tuhan. Pimpin kami Tuhan ibadah ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu, biar apapun yang kuucapkan itu berasal daripada-Mu saja. Aku bergantung sepenuhnya kepada-Mu Roh Kudus yang kami cintai. Terima kasih. Biarlah kebaktian ini kami kembalikan semua untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu di ruangan ini tanpa terkecuali. Dan aku tahu kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Setan tidak ada di tempat ini karena darah Yesus menguasai tempat ini. Kami percaya darah-Mu ada di ruangan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, kami siap diberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu baru kali ini bertemu dengan saya. Dan mungkin kalau sudah ada di Morning Blessing, biasanya berjumpa dengan saya. Saya tinggal di Tayan, tepatnya di Pulau Tayan ya. Siapa yang pernah ke Pulau Tayan, tentunya ada satu gereja di sana. Gereja Pemberita Injil. Gereja GPMBRI Pemberita Injil, denominasi Protestan ya. Dan kebaktian itu sistemnya ada dua, ada kebaktian karismatik dan ada kebaktian khusus Protestan. Jadi kami punya kebaktian ada 4 kali, jam 7, jam 9, jam 11, sama jam 4, jam 6 sore. Hari ini masih lagi kebaktian keempat. Jadi jadwal beberapa hari minggu lalu untuk
bicara di sini. Sebenarnya udah lama saya diminta karena saya tidak sempat begitu rupa. Dan saya menggembalakan di sana dari kebaktian satu kali sampai kebaktian empat kali. Dan itu satu terobosan yang besar. Dan ratusan orang dimenangkan buat pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan percayakan tiap tahun kita mengadakan satu momen KKR besar di sana. Tiap tahun, mulai dari tahun 2018 kita adakan KKR besar. Dan itu yang membuat kami diajari Tuhan bagaimana bergerak dan berjalan dengan iman. Dan KKR tahun ini, bulan Agustus kemarin, tanggal 2 dan 3, itu hampir 6.000 orang hadir. Di tengah hujan, di tengah mati lampu, mereka bertiga haus dengan Tuhan. Mereka tidak dibayar datang, Pak. Kami bayar uang transport cuma 400 ribu. Dan itu hal yang dahsyat sekali. Banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Orang tuli mendengar, buta melihat, kanker tumor dilenyapkan. Dan ada banyak ratusan orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan itu sangat dahsyat sekali. Dan saya melihat pekerjaan Roh Kudus memakai orang-orang percaya. Bukan saya yang dipakai Tuhan. Tapi orang-orang di sekitar saya, jemaat-jemaat di sekitar itu. Yang saya bina, saya didik, saya muridkan. Mereka mendoakan orang. Mereka mendoakan orang manifestasi. Mereka mendoakan orang rebah-rebah. Mereka mendoakan orang mujizat banyak terjadi. Dan itu fakta. Saya cuma tinggal di atas panggung. Saya cuma diberitahu Tuhan ada penyakit ini. Saya kasih tahu dan mereka doakan mereka terjadi mujizat. Dan orang-orang ini orang sederhana sekali. Mereka orang-orang sederhana. Mereka hanya jemaat sederhana. Tapi mereka punya hati untuk Tuhan. Mereka mau dipimpin Tuhan. Mereka mau dibina oleh Tuhan. Mereka mau diarahkan oleh Tuhan. Dan iman mereka sungguh-sungguh luar biasa sekali. Dan momen itulah Tuhan mengajari kami bagaimana berjalan dengan iman. Bagaimana bergerak dengan iman. Dan tiap tahun kami adakan namanya KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani Kalimantan Berdoa. Dan kita adakan terus tiap tahun sampai Tuhan Yesus datang. Nanti ada waktu tahun depan saya ingin beritahu Bapak Ibu silakan hadir di sana. Dari Pontianak kemarin cukup banyak, ada mungkin 12 orang datang. Dari Jakarta, dari mana-mana datang Pak. Mereka lihat apa yang sedang terjadi di pulau yang kecil, penduduknya sangat kecil itu. Tapi Tuhan bergerak dan bekerja di sana dengan dahsyat. Kenapa? Karena kami berjalan dengan namanya iman. Nah itu, saya tidak sendiri datang ke sini, saya bersama anak saya mungkin bisa berdiri. Lihat ke jemaat, ini anak pertama saya, dia tinggal di Pontianak, dia masih kuliah. Namanya Semi, kuliah di, silakan duduk kembali. Kuliah di WD ya, jadi masih semester 3. Anak kedua saya, itu kuliah di Jakarta, di Presiden University, kemarin baru masuk ya, di sana. Dan dia ini pemain musik, anak saya semua melayani Tuhan, pemain musik. Dan bisa banyak hal yang Tuhan kerjakan melalui anak-anak kami. Dan puji Tuhan, istri saya tetap satu, tidak dua. Nah itu dia, kalau dua perlu dipertanyakan, ini pendeta atau pendekar kan begitu kan. Nah itu dia. Nah, dan saya, kami juga dipercayakan Tuhan ada sekolah. Sekolah namanya sekolah SMK Cahaya Harapan. Termasuk ini, Tutus ini lulusan dari sana. Tutus dulu tuh kecil, kurus, saya pikir gak bisa gede orangnya. Kurus kering, aduh, suruh makan gak bisa makan Pak. Karena kurus kering, saya pikir ini orang sakit-sakitan, aduh bengek-bengek ini orang ini. Tapi sekarang gagah ganteng dan luar biasa. Termasuk Abraham, Abraham itu termasuk juga anak rohani saya. Dulu sekolah di tempat saya, tinggal di asrama. Dia ketemu Tuhan di sekolah juga. Dan makanya sekolah kami, sekolah SMK Cahaya Harapan. Jadi kalau Bapak Ibu mau apa itu jalan ke sana ke jembatan, silakan mampir di komplek kami ya. Muridnya adalah cukup banyak sekali. Tuhan percayakan ada 1.000 orang. SMK itu 700 sampai 800 orang, ada 8 jurusan. Pertanian yang terbaru itu pertanian sama perhotelan kita buka. Kita bekerja sama dengan hotel-hotel yang nomor 1 di Pontianak sini. Dan mereka siap menerima murid-murid kami untuk magang. Dan itu hal yang terobosan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Yang lebih penting lagi, mereka mengenal Tuhan. Jadi tiap bulan kita adakan kebaktian di gereja. Mereka bukan orang Kristen semua Pak. 80% orang Katolik, sisanya orang Kristen plus orang Islam plus orang Buddha. Jadi mau gak mau mereka dengar firman. Nah itu, kita tidak paksa mereka beragama, tapi kita bawa mereka mengenal siapa Yesus itu.
dan banyak dari mereka yang mengalami pertobatan. Nah ini, nah hari ini kita akan belajar namanya kebenaran firman Tuhan. Itu sebelum dari perkenalan saya sudah tidak asing lagi dengan Brother Lob ya. Besok pagi saya morning blessing, nggak tahu morning blessingnya di mana tuh? Di sini ya. Soalnya aku nggak bawa laptop. Nah, di sini bisa kan? Oke lah, oke lah, jam 5 ya. Oke, jam 5 kurang saya datang sini besok. Nah, oke, baik. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Mari Bapak Ibu baca dengan baik. Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Kalau sudah ketemu, sudah lihat ya, semua baik. Kita akan baca 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah ini, perhatikan. Segala sesuatu tanpa iman itu tidak berkenan. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan dengan iman. Iman itu apa sih? Iman itu tidak asing lagi bagi kita. Kalau bisa saya terjemahkan, iman itu mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, seakan-akan Tuhan itu ada di samping saya. Itu iman, Pak. Mempercayai Tuhan tentang masa depan dia, tentang hidup dia, tentang bagaimana dia. Makanya di dalam kitab 1 Petrus, coba kalian lihat sebentar, 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1, silakan. Ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 8, mari kita baca, 2-3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Itulah namanya iman, Pak. Kita belum pernah lihat namanya surga, tapi kita percaya kita pasti mati masuk surga. Amin. Siapa yang mati masuk surga? Angkat tangan. Wah, yakin nih. Wah, insya Allah Pak, tanya report lagi urusannya ini. Ya, kita harus yakini. Kenapa kita yakin? Itulah namanya iman. Kalau aku percaya pada Yesus, aku pasti masuk surga. Itu yang kedua. Yang pertama masuk kuburan, Pak, yang jelas itu. Nah itu, itu yang pertama masuk kuburan. Itulah namanya iman. Walaupun kita belum melihat dia, walaupun kita belum bersentuhan dengan dia, kita percayai bahwa yakin bahwa kita mati karena darah Yesus sudah menebus saya. Dasarnya apa iman itu? Dasarnya perjanjian kekal. Apakah itu? Firman. Firman berkata, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup kekal. Itulah iman. Itulah dasar iman. Namanya firman Allah. Dengan dasar hukum perjanjian itulah. Aku terima Yesus, aku mati, pasti masuk surga. Nah, makanya banyak orang Kristen yang bimbang, bingung, dan bagaimana. Karena apa? Hidupnya tidak mau dipimpin oleh namanya kebenaran, Pak. Masih cari ini, cari itu, cari ini, cari itu, menganggap semua agama sama. Menganggap kepercayaan sama, menganggap surga sama. Sehingga ada orang berpendapat, oh jalan ke surga itu seperti jalan ke Pontianak. Lewat Kuburaya, lewat Singkawang, lewat mana lagi, lewat udara, lewat laut. Salah, Pak. Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, juru selamat cuma satu namanya Yesus. Yang menyelamatkan saudara dan saya. Nah itu dia. Nah mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6 tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya tanpa iman orang itu tidak berkenan di hadapan Allah. Apapun yang kau lakukan harus berdasar iman. Dasarnya apa? Aku mencintai Tuhan. Saudara datang ke sini, dasarmu apa? Mencintai Tuhan kan? Makanya datang ke sini kan? Ada sih, saya gak tahu hatimu seperti apa, yang tahu kan hatimu. Nanti kalau aku gak datang ke gereja, aku ditelepon, gak enak, di WA terus, diteror siang, pagi, siang, sore, malam. Kenapa anak gereja? Kenapa anak gereja? Ya, maksudnya gak suka lah, gak suka lagi ya? Mau pindah ke masjid ya? Ya silakan. Begitu. Nah itu dia. Jadi ada orang dipimpin berbagai macam, Pak. Ada orang dipimpin kepahitannya, ada orang dipimpin sakit hatinya, ada orang dipimpin kecewanya, ada orang dipimpin apa itu kesombongannya, ada orang dipimpin kerendahan hatinya, ada orang dipimpin oleh imannya, Pak. Iman yang benar itu berdasar firman, dasarnya firman, bukan perasaanmu. Iman itu letaknya di mana? Di sini, Pak. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh.
Roh itu isinya apa? Roh itu isinya manusia sejatimu. Manusia yang kelihatan ini, itu didiami oleh manusia roh. Roh itu isinya apa? Manusia iman, intuisi, sanubari, hatimu, itu manusia roh, Pak. Suara hati, Pak. Makanya Roh Kudus selalu berbicara kepada manusia rohmu, kepada hatimu. Makanya Alkitab berkata, hatimu inilah yang paling penting dijaga. Jagalah hatimu penuh waspada. Kenapa? Ini sangat rawan, Pak. Kalau hati orang tidak benar, maka yang keluar mulutnya enggak benar. Kalau hati orang enggak benar, yang keluar perkataannya tidak benar. Kalau hatinya enggak benar, yang keluar perkataannya, kelakuannya pasti tidak benar. Pasti, Pak. Coba ibu-ibu lagi marah suaminya, sama suaminya. Ngomongnya apa, kira? Ibu-ibu, ini suami, Pak, ibu ya. Pernah marah sama suami? Kalau ibu marah sama suami, ngomong, haleluya, puji Tuhan sayang, haleluya. Pret yang ada. Tidur di luar kau. Wah, itu yang paling senjata yang paling ampuh nih. Suami sehebat-hebatnya suami, segarang-garangnya suami. Kalau istri lagi marah, Pak, langsung tunduk. Makanya ada sinetron, suami takut istri. Di sini enggak ada semua, semua baik-baik. Sana-sini enggak tahu. Nah, itu dia. Nah, saudara-saudara, ada orang seperti itu. Nah ini, mak kita belajar. Saudara dipimpin oleh siapa? Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Banyak orang ke gereja tapi tidak dipimpin oleh imannya, oleh perasaannya. Waktu berangkat okelah dipimpin oleh imannya. Waktu di tempat itu penyambutan tamu, lihat penyambut tamunya tidak ramah, langsung imannya luntur. Kecewa saya lihat penyambut tamu, mukanya monyong melulu. Enggak tahu padahal dia lagi sakit gigi. Ya, makanya kalau lagi sakit gigi jangan nyambut tamu ya, masalah nanti. Tolong ganti saya sakit gigi. Kan masih monyong gini. Salam, salam. Saya pernah, Bapak Ibu pernah punya pengalaman waktu saya masih mahasiswa di Jakarta. Ada satu bapak penyambut tamu namanya Pak Acong, terkenal. Pak Acong, jangan sampai ada namanya sama ya. Jadi kami sing anak-anak muda ini emang degil juga ya. Pak Acong itu kalau nyambut tamu mulutnya begininya, senyum juga enggak. Wah, sakit hati kami anak muda. Akhirnya kami kerjain 10 orang. Kita kerjain. Sapa tangan. Salam om, diginiin 10 orang sakit tangan dia. Jangan ditiru ya anak muda sini. Nah ini, saudara-saudara, banyak orang ke gereja enggak berjalan dengan iman, tapi berjalan perasaannya. Nah, Tuhan katakan, coba Ibrani pasal 11 tadi katakan ini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya barang siapa menghadap Tuhan. Nah ini, barang siapa berdiri di gereja ini, duduk di gereja ini, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya gak Tuhan ada di sini? Buktinya mana? Ayo, aku ingin bukti, buktinya mana? Siapa jawab? Kita ngomong, aku gak menjebak saudara, saya ingin bertukar pikiran. Kalau Tuhan ada di sini, buktinya mana? Halo? Bapak Ibu pernah lihat hantu? Coba kalau ada gedung angker, atau pohon angker, permisi ya mbah, katanya. Karena Anda percaya pada ada setan, padahal gak ada setan kan? Anda mempercaya ada setan kan? Sekarang, kalau Anda datang ke sini dengan iman, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Buktinya mana? Nah ini dia. Ini yang dipakai senjata orang-orang di luar Kristen, Pak. Buktinya mana? Waktu saudara menyembah, air mata keluar. Ada damai sejahtera di hatimu. Betul? Makanya kalau orang tidak ada damai di gereja, orang itu tidak dipimpin Tuhan, Pak. Pertanyaan saya, adakah hatimu damai sore hari ini? Lihat kanan kirimu, lihat aja gak usah diomongin. Orang kesel sama Anda kan ketahuan di situ. Nah itu, makanya ada satu lagi. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Loh, wajahmu tuh mencerminkan isi hatimu loh, Pak. Wajahmu penuh utang kelihatan. Penuh tagihan, kelihatan.
wajahmu tertekan, kelihatan Pak. Karena apa? Wajah itu adalah mencerminkan di dalamnya. Nah itu dia. Ini penting. Makanya Tuhan berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Makanya Tuhan main musik. Kamu hati-hati main, jangan sembarang main kayak orang dunia loh. Anak saya pemain musik. Saya strength dengan dia. Main musik peka dengan Roh Kudus. Kalau enggak berhenti main, gua saya bilang begitu. Karena mau main di KKR tuh beda, Pak. KKR ribuan orang tuh beda. Dengan main musik orang bisa disembuhkan Tuhan. Orang bisa dilawat Tuhan. Dan engkau harus percaya ketika kau main musik, tangan Tuhan ada di atas tanganmu itu lagi main. Kau percaya itu. Dan kita di gereja, kalau duduk di gereja, Tuhan, aku siap mendengar firman-Mu. Apapun yang dibicarakan hamba Tuhan itu, aku akan terima Tuhan. Kalau salah aku bertobat, kalau aku lemah Tuhan kuatkan aku. Ada banyak orang di gereja tidak dipimpin oleh iman. Waktu pendeta khotbah, lihat kanan kirimu katakan, aku mengenal model orang kayak gitu katakan. Lihat kanan kirimu. Katakan, aku mengenal model ke orang kayak gitu. Ada gak di sini? Waktu pendeta khotbah, berapa sih ini lama ini? Jam berapa, sampai jam berapa aku ngomong? Jam 7 ya? Jangan-jangan kelewat ya. Kelewat dikit 5 menit gak apa-apa kan Bapak Ibu ya? Nanti kalau protes, protes aja gak apa. Aku disenang diprotes. Nah itu. Ada banyak orang seperti itu Pak. Orang lagi khotbah, gak dengerin khotbah. Main handphone terus. Di gereja kami, oh disiplin Pak. Gak mendengar khotbah saya keluar. Wah ngeri saya. Orang berani Pak, gak berani Pak. Dengar handphone itu mati semua Pak. Mati semua. Ada pernah 7 tahun lalu. Bang, berhenti dulu Bang. Aku gak konsentrasi ya. Aku gak biasa pakai musik. Ada 7 tahun lalu. Saya lagi khotbah Pak. Kebaktian itu baru pertama, baru satu kali. Ada ibu, biasalah ibu-ibu kalau ketemu, entah ngomongin utang atau ngomongin apa, enggak tahu saya. Berhenti, enggak berhenti, keluar. Saya langsung gitu, kaget. Karena baru kali itu seorang pendeta berani negur jemaat di tengah jemaat. Loh, kamu datang ke sini untuk apa? Dengar firman atau ngobrol? Kamu datang ke sini arisan atau apa? Kalau kamu dengan iman datang, kamu dengar apa yang Tuhan bicarakan di sini. Lewati kebenaran di sini. Mulai dari saat itu sampai hari ini, tidak ada satupun orang berani ngomong. Di KKR besar pun orang tidak berani ngomong Pak. Jalan-jalan langsung saya strap, berhenti di situ. Hargai firman Allah. Karena begitu banyak orang tidak menghargai firman. Karena apa? Orang yang tidak menghargai firman itu orang yang tidak berjalan dengan iman Pak. Itu dia. Makanya pastikan, kalau ibadah, jangan buka WA, jangan buka apapun. Jangan langsung selfie pendetanya, pendetanya marah-marah hari ini, ah duit melulu. Aduh, kapok ke gereja ini, besok pergi kita. Lama sekali sih yang tahu tuh pendetanya ngoceh melulu tuh. Wah waktunya udah habis nih. Ada yang kayak gitu Pak, ada selfie lagi. Wah ngeri Pak, artinya orang itu tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita percaya Tuhan itu ada, maka kita akan memberikan rasa hormat dan takut kepada dia. Itu dia. Manusia terdiri roh. Tuhan bicara dari rohmu kepada rohmu. Dan manusia terdiri juga namanya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kemauanmu. Kalau orang dipimpin jiwanya Pak, orang itu gampang tersinggung. Gampang marah, gampang kepahitan. Karena apa? Jiwanya, perasaannya gampang terluka Pak. Karena apa? Sesuatu yang tidak cocok dengan jiwanya, dia akan tolak Pak. Aku gak cocok dengan dia, aku gak cocok dengan ini, nah ini. Nah jiwa inilah yang sering dipakai, disusupi dengan kuasa kegelapan. Jiwa inilah yang sering setan pakai. Ada kepahitan, setan melepaskan roh kepahitan, kebencian, perpecahan, ini segala macam, cinta, harta dan sebagainya, jiwa Pak. Makanya kalau lihat seseorang, jangan lihat luarnya Pak. Salah, kita gampang ketipu. Lihat perbuatannya. Lihat hamba Tuhan dipimpin berjalan dengan iman. Lihat dari buahnya Pak. Jangan lihat dari cara berkhotbahnya. Saudara lihat saya begini, saudara bisa ketipu. Saya bisa pakai pakaian pendeta. Tapi saudara tidak tahu saya seperti apa.
Tapi kalau hari-harimu tahu tentang saya, engkau bisa menilai saya seperti apa. Orang bisa dilihat dari mana? Perbuatannya. Dari buahnya lah kita bisa mengenal orang itu seperti apa. Makanya jiwamu perlu dipulihkan. Perasaanmu perlu dipulihkan. Kemauanmu perlu diselaraskan dengan firman. Nah itu dia. Kehendakmu perlu diselaraskan dengan firman. Supaya apa? Kita enggak kedagingan, Pak. Enggak kedagingan. Makanya orang yang berjalan dengan iman itu berbeda hasilnya. Nah, yang ketiga itu tubuh. Tubuh terdiri dari apa? Darah, daging, dan tulang. Nah, waktu mati, darah, daging, dan tulang inilah masuk kuburan. Jiwa kita sudah tidak ada lagi. Ada enggak orang mati punya kemauan? Ada enggak? Makanya betapa bodohnya kita orang Kristen berdoa kepada orang mati, Nek, tolong Nek, saya ujian besok bahasa Inggris susah Nek, tolong bantu saya ya, yes, no, or not. Kalau neneknya bangun bego loh, aku aja SD enggak lulus, bisa bahasa Inggris. Ada orang kayak begitu. Nek, bantu supaya kami punya rumah, Nek. Loh, neneknya selama hidupnya tinggalnya enggak jelas. Kontrak melulu, masa dia bisa bangun rumah cucunya, enggak masuk di otak itu. Nah, waktu mati jiwa tidak berfungsi lagi. Tapi yang hidup adalah roh. Manusia rohmu itu yang akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Manusia roh itu akan menghadap Tuhan dan bertanggung jawab. Apakah namamu tercatat dalam buku kehidupan ataukah namamu tidak tercatat dalam buku kehidupan. Pastikan nama saudara tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Pasti masuk surga? Yakin? Nah itu dia, saya ingin memastikan, banyak orang Kristen tidak yakin loh. Benar loh, banyak orang Kristen tidak yakin apakah saya ini masuk surga atau tidak. Terus ayat ke-6 tadi dikatakan begini, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Berarti ada orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Dan Tuhan selalu berurusan dengan orang yang sungguh-sungguh. Orang yang segenap hati mengasihi Tuhan. Kita sering berdoa, Tuhan tolong kami, tolong-tolong berkati kami, Tuhan tolong supaya kami diberikan kelimpahan. Loh, bagianmu apa? Sungguh-sungguh. Ada dua macam orang ini, Pak. Orang yang sungguh-sungguh dengan orang tidak sungguh-sungguh. Orang segenap hati dengan orang tidak segenap hati. Orang yang dipimpin Tuhan, orang yang dipimpin imannya, pasti melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Kalau saudara hanya minta berkatnya saja, bagianmu tidak engkau lakukan, saudara akan merana jadi orang Kristen. Makanya kenapa banyak orang enggak dijawab doanya. Kenapa? Bagian dia tidak sungguh-sungguh. Maunya berkat, berkat, berkat. Bagian dia tidak dilakukan, Pak. Dan itu masalah. Makanya orang jenis ini dikendalikan oleh perasaannya. Makanya dia tidak ngerti berjalan dengan iman itu seperti apa. Berjalan dengan iman artinya tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam firman. Omongan kita, perasaan kita, hati kita harus dikendalikan firman. Artinya gini, Pak, kalau Bapak ingin melakukan sesuatu, ada sejahtera enggak ini tandanya? Ini, Pak. Saudara, Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Roh damai sejahtera, roh menimbang. Ada di sini. Saudara ingin berbuat sesuatu, Roh Kudus ingatkan, kalau tidak ada damai sejahtera, jangan lakukan. Kalau ada damai sejahtera, lanjut, Pak. Itu Roh Kudus kasih sinyal, Pak. Makanya Roh Kudus selalu berbicara di dalam hatimu. Sini nih. Tapi setan bicara di sini nih. Mati ajalah kau, dahlah, bunuh diri ajalah, matilah kau, di sini. Utangmu kan banyak, kamu gak bisa bayar, lo pergi cari tuyul ajalah, cari pesugihan lah. Roh Kudus selalu bicara sini, jangan nak, jangan lakukan nak. Kalau saudara dipimpin hatimu yang ada firman di sini, maka engkau akan selamat, Pak. Kalau engkau dipimpin perasaanmu saja, engkau ujungnya kecewa dan kepahitan, Pak. Itu dia. Ada satu orang jemaat itu di tempat saya layani. Wah, dia begitu mencintai perempuan. Oh, om ini dari Tuhan katanya. Oh iyalah. Pokoknya ini istri saya mau dibaptis, om. Oh, puji Tuhan lah, karena istrinya dari Katolik. Pokoknya dibaptis, wah semangat lah. Saudara-saudara saya bilang, kamu yakin itu dari Tuhan?
yakin Om karena saya sudah mencintai dia. Bla 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 bla. Biasanya kalau orang jatuh cinta itu tai kucing rasa. Yang benar, benar rasakan Om berarti. Saudara-saudara, berjalannya waktu, istrinya itu rupanya bukan istri baik-baik, Pak. Jadi saya tanya, kamu menikah dengan dia, kamu udah berapa kali menikah? 2 kali, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Saya cuma ngomong itu aja. Saya berjalannya waktu, saudara tahu enggak? Rupanya suami yang sekarang adalah suami yang 5 kali, Pak. Jadi ketipu dia. Makanya, lu enggak mau dengar aku kan? Untung belum diberkati di gereja, Pak. Karena apa? Suaminya itu diperoleh dari namanya tempat warung remang-remang. Itu dia. Cantik-cantik, tapi aduh ngeri sekali. Akhirnya pisah sekarang. Sekarang pisah, pacaran lagi dengan orang gak jelas lagi. Saya katakan, saya marah loh, aku marah sekali ya, Pak. Kamu gak dengar saya, susah nanti kok. Kamu udah pengalaman nih 2 kali ini. Gak mau dengar saya, susah kok nanti. Kamu gak dengerin inimu kamu. Kamu dengerin apa yang kulihat. Dengar perasaanmu. Susah kok nanti. Nah, saya banyak orang seperti itu, Pak. Banyak orang dipimpin oleh ininya, Pak. Banyak orang dipimpin oleh perasaannya, Pak. Sehingga ujung-ujungnya kita kecewa. Kalau saudara dan saya dipimpin hatimu yang ada firman, engkau dengarkan ada di sini, saudara akan kebal namanya kecewa. Amin. Ikuti kata-kata saya, mulai hari ini, aku mau dipimpin oleh rohku, yang ada Roh Kudus, ada firman. Aku mau dipimpin, bukan oleh perasaanku. Banyak orang ke gereja, aduh rasanya gak ada hadirat Tuhan ini, rasanya. Kok gak merinding-merinding ya? Kok gak ada yang jungkir balik ya? Kok gak ada yang muntah-muntah? Memang perlu muntah-muntah di sini. Kasihan yang ngepel gereja. Pak, Bu, saya gak suka muntah-muntah, pelayan muntah-muntah. Karena apa? Sengsara aku juga ikut muntah masalahnya. Saya pernah layani 60 orang muntah semua di gereja, Pak. Waduh, susah nyari koran, Pak. Ya di kampung mana jual koran, Pak. Seadanya kain lah, ember lah, masukin situ. 60 orang tumpang, wah keluar. Waduh, saya pulang tuh gak jadi makan ya. Masih ingat mie ada, potongan ikan asin. Aduh, seram dah. Makanya aduh, pelayanan yang pelepasan itu gampang aja. Keluar, udah gak mau keluar. Aku pergi aja, mau keluar gak kamu? Ya keluar setan, keluar aja deh selesai. Capek Pak ngurusin begitu Pak. Saya ngusir setan lucu-lucu saya. Supaya Pak gak terlalu tegang. Nah ini, saudara-saudara, mari kita belajar hari ini. Sekarang ciri orang berjalan dalam iman itu apa sih? Yang pertama, hidupnya akan menjadi dampak bagi orang lain. Saudara, posisimu mempengaruhi atau dipengaruhi? Ayo ini. Saudara, posisimu mempengaruhi atau dipengaruhi? Kalau posisimu mempengaruhi orang menjadi lebih baik, artinya saudara berjalan dalam iman. Kalau saudara dipengaruhi orang menjadi lebih jauh dengan Tuhan, berarti saudara tidak berjalan dengan Tuhan. Saudara gampang diumbang-ambingkan kanan kian kemari. Nah itu dia. Makanya ini yang terjadi zaman sekarang. Posisimu saudara harus mempengaruhi orang untuk lebih dekat dengan iman saudara, dengan iman yang saudara percayai. Kalau posisimu seperti itu benar Pak. Engkau berjalan dengan iman. Pastikan itu. Yang kedua, akan meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Yang dibicarakan tentang Yesus, kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, saya punya kesaksian di gereja kami Pak. Ada seorang pendoa, juga bendara gereja kami itu, aduh, itu diproses Tuhan, ujian imannya sangat kuat sekali. Pertama diproses, dia sakit kanker, stadium 4. Tuhan sembuhkan. Yang kedua, uji lagi imannya Pak. Apakah itu Pak? Anaknya, putri satu-satunya yang habis lulus di Untar, Jakarta, meninggal. Yang ketiga Pak, parah Pak, suaminya selingkuh Pak. Tahu selingkuhannya berapa? Istrinya berapa? 31 Pak. Ibu-ibu, pegang suamimu rat-rat. 31. Jadi tiap kampung ada Pak. Istrinya loh Pak, gak main-main loh. Dia kan orang Chinese, kawin dengan orang Dayak. Jadi karena uang punya uang banyak, makanya orang Dayak ini nuntut. Adat Pak. Jadi satu orang itu 40-50 juta kali 31.
Sehingga waktu itu enggak lama, sekitar 3 tahun lalu suaminya meninggal. Meninggal, Pak. Tapi dalam keadaan meninggal dia sudah rekonsiliasi dengan istrinya dengan baik. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Dan waktu meninggal, istrinya berkata, terima kasih Tuhan, gue sudah panggil dia. Kalau Tuhan gak panggil dia, pasti dia kambuh lagi. Doanya gampang kan? Ibu-ibu doanya gitu aja kalau suamimu nakal. Tuhan, gue lebih mengasihi dia daripada jatuh dalam dosa dengan pelukan apa itu mak lampir. Lebih baik Tuhan, anu singkirkan dulu Tuhan. Wah ngeri Pak, meninggal Pak. Meninggal. Tapi dalam keadaan meninggal, ibu ini kuat. Dia tinggikan Yesus. Dia jadi seorang pendoa sahabat yang sangat kuat sekali di gereja. Dia diurapi Tuhan di gereja. Apapun terjadi dalam hidup kita Pak, kita tinggikan Yesus. Pembicaraan kita tinggikan Yesus. Penyakit zaman sekarang Pak, kalau ibu-ibu lagi marah, dia ambil handphone langsung bikin status. Betul gak? Suaminya gak perhatian sama dia. Laki-laki macam mana kau? Sehingga kawan-kawan langsung, aduh ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih? Karena Pak, roh kepo berjalan hari ini. Nah itu dia, di gereja juga begitu. Roh kepo. Nah, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang hidup dengan ketulusannya tulus Pak. Tulus. Saudara jangan mencintai istrimu waktu langsing. Waktu langsung gimana? Ayo. Kan ada, saya kalau pemberkatan ini kasih katakan, apakah kamu mencintai istrimu waktu dalam keadaan gemuk dan kurus? Bingung dia, kan tidak ada dibaca begitu sebenarnya. Ya saya mencintai. Waktu dalam keadaan TBB, apa TBB? Tak berbentuk. Loh, orang wanita itu kalau udah melahirkan sekali kan turun mesin sekali. Kayak mobil kan. Melahirkan 2 kali, turun mesin 2 kali. Pasti ya bautnya kendor semua dia. Apakah kamu masih mencintai? Masih mencintai. Kalau kata-kata itu gak kucapkan, aku batal memberkati kamu. Ya buat apa? Gak ada gunanya. Saudara-saudara, ketulusanmu akan membuat berkat Tuhan itu ada. Orang yang berjalan dalam iman pasti hatinya tulus. Amin. Kalau orang gak tulus, artinya orang itu tidak berjalan dengan iman. Jadi lakukan segala sesuatu dengan dasar tulus. Makanya Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang yang tulus hatinya. Tulus Pak. Berikan persembahan dengan tulus. Menyanyi dengan tulus. Senyum dengan orang dengan tulus. Jangan dibuat-buat. Kecuali senyum marketing ya. Itu lain cerita itu. Senyum di gereja. Tulus Pak. Melayani dengan tulus Pak. Buat dengan tulus Pak. Karena orang yang dipimpin Tuhan. Orang yang dipimpin imannya pasti hatinya tulus Pak. Tidak mungkin enggak. Terus yang keempat. Orang yang berjalan dengan iman. Hatinya tuh murni. Penuh kasih. Tahu kasih? Kasih itu menutupi kekurangan orang. Kasih itu menutupi kesalahan orang. Saudara, orang yang gak punya kasih hidupnya kan garang. Saya ini orang asli dari Malang, Jawa Timur Pak. Saya orang Jawa. Malang, Jawa Timur. Saya ini aduh orang yang paling garang ya. Tapi Tuhan proses saya puluhan tahun. Supaya kegarangan saya dijadikan ketegasan dalam kebenaran. Dan saya menjadi orang yang penuh kasih. Tahun itu tuh saya. Kalau saya lewat asrama semua orang diam. Set, diam. Sampai hari ini tuh. Di sekolah itu kan rame Pak. Sekolah itu rame kalau saya lewat aja Pak. Langsung diem pura-pura baca walaupun bukunya terbalik. Itu sering terjadi. Tuh. Saya tegas tapi saya tulus. Kalau ada anak nakal saya panggil. Karena saya guru BK. Bimbingan konseling. Saya gak ngajar karena waktu saya gak ada. Kenapa kamu begitu? Ada satu anak Pak, gurunya ditantang. Wah murid-murid ditantang. Aduh tunggu ya kau nanti nih. Ini perlu ketemu aku nih. Saya ngajar di leading anak-anak baru itu. Saya diam, besok temu saya jam 6:30 sebelum masuk sekolah beberapa tahun lalu. Ketika temu saya, kenapa kamu lakukan begitu? Masih belagak-belagak. Saya enggak banyak ngomong Pak, saya pegang ininya. Saya kan punya teknik bela diri. Tekik ininya, semakin teriak semakin ku tekan ini, muntah ini. Langsung taruh di meja. Di meja guru. Saya cari meja guru yang tripleknya sangat tipis sekali. Dan hampir rusak, itu meja saya, sengaja. Taruh ini set, tinju itu sampai jebol triplek itu. Aduh ini Pak. Saya gak mau cari meja keras, bodoh saya nanti. Bengkak tanganku. Aku mengajari supaya kamu menghargai orang.
Saudara-saudara dikatakan, aduh pucat pasti dia, oh minta maaf. Saya peluk dia, saya bilang saya minta maaf. Omongnya salah. Dari situ Pak, saya tegas dan saya lembut. Hati anak itu diubah Tuhan. Saya tegas, tegas. Sampai dia, kamu ku makan jantung kau nanti. Kamu Dayak mana? Saya bilang, ini Dayak Manyuki ini. Wah lebih parah lagi dia. Ku ancem-ancem padahal saya orang Jawa. Tapi karena saya gunakan otoritas itu. Saudara-saudara, penuh ketulusan. Hatimu harus murni dengan kasih. Kemurnian kasihmu itu akan membuat jalan Tuhan terbuka lebar. Ketulusanmu membuat berkat Tuhan terbuka lebar. Banyak orang di gereja tidak tulus Pak. Banyak hamba Tuhan tidak tulus Pak. Banyak pelayanan tidak tulus Pak. Saya menjumpai orang-orang seperti itu. Banyak sekali. Di depan saya berkata baik-baik. Di belakang saya dia nusuk menjatuhkan saya. Itu banyak sekali saya alami. Tapi saya berjalan dalam kepolosan saya. Dengan ketulusan saya. Saya murni pelayanan Pak. Makanya saya ada orang-orang tertentu. Kadang-kadang gini Pak. Saya ditelepon orang. Pak pendeta tolong doakan istri saya. Istri saya ini sudah stadium 4 hampir mati. Terus minta doa apa? Penyerahan. Oke saya datang. Saya datang ke Surukam Pak. Dari Tayan ke Surukam perjalanan 5 jam. Datang ke Surukam. Habis didoakan. Bapak sudah siap untuk doa penyerahan. Sudah siap Pak. Oke doa penyerahan. Makanya doain orang cepat mati. Itu paling gampang sekali. Doain cepat sembuh. Susah. Itu. Habis setengah jam didoakan mati Pak dia. Saya makanya ada orang pernah takut sama saya karena pasien doain orang mati melulu. Sampai 4 kali mati melulu itu. Habis didoain 15 menit mati, 10 menit mati. Akhirnya Tuhan aku gak mau doain orang sakit lagi dah. Tapi Tuhan gak mau, itu bukan urusan kamu, mati urusan aku. Kamu doa saja. Akhirnya meninggal, saya akhirnya 30 menit saya udah Singkawang. Dia telepon saya, Pak bisa balik lagi Pak. Oh iya kenapa? Istri saya udah dipanggil Tuhan. Yang kedua saya mau bawa pulang ke kampung saya. Tapi saya enggak punya uang. Saya harus bayar itu ambulan 15 juta. Itu waktu itu, Pak. Terus gimana? Bisa enggak mobil Bapak buat jenazah istri saya? Oh, bisa. Saudara-saudara, sepanjang malam saya ditemani jenazah istrinya baring di jok belakang saya. Saya tulus, Pak. Saya enggak punya uang. Enggak apa-apa, jalan. Saya akan antar sampai rumahmu. Perjalanan dari 8:30 malam nyampe jam 10:30 siang Pak, sepanjang malam gak tidur, nganter jenazah. Saya sendiri Pak, dia bawa mobil sama anaknya di belakang. Sampai ngantuk-ngantuk begini, salahku Tuhan aku lakukan untuk ketulusan supaya mereka diberkati Tuhan. Nyampe sana 10:30, akhirnya saya tidur jam 3 saya mau pulang. Waktu mau pulang Pak, ibadah penghiburan hari ini. Aku pikir habis ibadah penghiburan besok pagi-pagi pulang, gak bisa Pak sampai penguburan lagi. Ya udah saya lakukan dengan tulus. Pak, saya enggak bisa bantu apa-apa, Pak. Uang saya sudah habis, enggak apa-apa. Uang di saku saya cuma 250.000 buat isi minyak, Pak. Makan udah dipikir dulu ini makan, nanti habis gini, wah jangan sampai melewati budget nih. Budget enggak bisa pulang aku nih. Karena aku enggak mau, aku belajar melayani dengan ketulusan, walaupun saya kurbankan banyak hal. Ketulusan itu pengorbanan, Pak. Pengorbanan. Pengorbanan hatimu, perasaanmu, pikiranmu, hartamu, uangmu, itu tulus Pak. Kalau seseorang memberikan dengan tulus, maka Tuhan akan membalas. Makanya Tuhan membedakan orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Orang yang berjalan dalam iman, itu selalu penuh ketulusan dan kemurnian hatinya. Ciri yang kelima, memperkenalkan Yesus, itu selalu ditinggikan bukan dirinya. Itu Pak. Kalau bukan saya enggak jadi apa-apa. Hati-hati kalau ngomong gitu ya. Hati-hati. Ini kalau bukan saya, mana bisa ini. Hati-hati loh. Hati-hati. Itu saudara sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau kalau jawab, ini karena Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saudara punya mobil karena Tuhan percayakan. Amin. Saudara punya baju bagus, sepatu bagus. Tuhan percayakan. Saudara tinggal di rumah yang bagus, itu Tuhan percayakan. Saudara masih tinggal di rumah kontrakan, itu Tuhan percayakan. Pak, pertanyaan saya, mau gak yang tinggal di kolong jembatan? Halo? Di kontrakan jauh lebih baik. Saya pernah melayani Pak orang-orang di Jakarta itu namanya Cina Benteng. Gak tahu kalau dinamakan Cina Benteng, gak tahu saya. Ya karena Cinanya di sana beda dengan Bapak Ibu di sini Tionghoa. Tionghoanya sih kan putih-putih, sana hitam sekali kayak saya Pak. Mak bicara memang hitam, gitu.
Hitachi, hitam tapi Cina. Jadukannya begitu. Saya rumahnya itu kecil banget, Pak. Ini paling, ini, batas ini, sampai batas ini, Pak. Ini WC, ini segala macam ada di situ, ruang tamu. Mereka kita layani, Pak. Sampai di bawah 100 orang bawa ke gereja. Kita menangkan, Pak, di situ sama kawan-kawan saya. Dan itu hal yang luar biasa. Kita perkenalkan Yesus, Pak, kepada mereka. Dan mereka mengalami pertobatan. Perkenalkan dirimu kepada orang bukan dirimu. Tapi Yesus yang kau alami. Yesus yang kau sembah. Kalau saudara memperkenalkan diri saudara, saudara akan bermasalah dan Tuhan tidak akan menjawab. Kalau saudara memperkenalkan Yesus selalu, maka apapun terjadi dalam hidupmu, Tuhan tanggung jawab akan hidupmu. Itu dia. Nah, orang yang dipimpin oleh iman, berjalan dalam iman. Yang keenam, tidak dipimpin oleh perasaannya. Tidak dipimpin oleh apa yang dia lihat. Tapi dipimpin oleh hatinya. Itu dia. Saudara-saudara, tahun 2018, saya mengadakan KKR pertama kali. Namanya Kalimantan Berdoa. Itu tantangannya bukan sedikit, Pak, besar sekali. Banyak orang mengolok-ngolok saya. Banyak orang pokoknya pesimis lah. Dia bilang nih, mana ada sejarah orang Pulau Tayan bisa berkumpul banyak orang? Nggak ada, memang nggak ada, Pak. Nggak ada. Kegiatan politik saja nggak sampai segitu. Tapi saya tetap berjalan dengan Tuhan. Satu kali persiapan hari pertama itu, Pak. Jam 9 pagi, hujan, Pak. Lagi bikin panggung, tiba-tiba hujan. Rintik-rintik. Ada satu panitia berkata gini, kayaknya ini kita harus bikin tenda deh. Oh, enggak ada hujan. Dengan perkataan itu, Pak, 10 menit kemudian saya pergi, itu khawatir, itu kuat sekali dalam hati saya. Karena apa? Aku mendengar dari orang itu, kayaknya bikin nih. Otak saya bilang, oh benar juga ya. Tapi aku enggak mau ngomong. Tapi perasaanku udah ngomong. Waktu saya setir mobil, Pak, Tuhan itu tegur saya begini. Nak, khawatir itu adalah dosa kejahatan di hadapanku. Wih, saya langsung berhentikan mobil itu, Pak, menepi, Pak. Saya nangis, Tuhan. Tadi ada panitia ngomong bikin tenda, Tuhan, aku mulai khawatir. Karena faktanya hujan. Faktanya ini hujan, Pak. Aku khawatir. Tuhan ampuni dosa saya. Aku langsung minta ampun sama Tuhan. Karena perasaanku mendominasi. Saudara harus peka di sini. Kalau saudara hatimu mulai melenceng-melenceng, cepat minta ampun sama Tuhan. Harus cepat, enggak boleh tidak. Akhirnya Tuhan, aku percaya. Tuhan lakukan yang terbaik. Tuhan ajari saya dalam hidup saya. Saudara-saudara, hari pertama, Pak, itu banyak orang datang. Hampir 2.000 sampai 3.000 orang datang, Pak. Hari pertama. Wah, saya senang sekali. Yang luar biasa, Pak. Di komplek kami tidak hujan. 1 kilo, 2 kilo dari komplek itu hujan lebat di mana-mana, Pak. Tuhan tudung itu. Karena apa? Saya minta ampun sama Tuhan. Aku udah khawatir. Khawatir itu adalah kejahatan di hadapan Allah. Berarti engkau tidak mempercayai Tuhan itu seperti apa dalam hidupmu. Bukankah Tuhan berkata, serahkanlah dirimu. Serahkanlah kekhawatirmu kepadaku sebab aku memelihara engkau. Tuhan pelihara saudara. Amin. Tuhan tahu dompetmu sekarang isinya berapa. Tuhan tahu kamu perlu bayar ini, bayar itu, Tuhan tahu. Tuhan tahu kesehatanmu seperti apa. Tuhan tahu bisnismu seperti apa. Hanya bagian kita, Tuhan, aku percaya. Aku tidak sendiri. Aku hanya mengucapkan perkataanku, Tuhan. Bahwa bagianku melakukan apa yang kau mau. Mengucapkan, mengakui. Saudara, makanya jangan salah. Kadangkala kita dengar dari orang, perasaan kita akhirnya tertipu. Kita terpengaruhi omongan orang, Pak. Sehingga kita mulai jauh dari Tuhan. Ingat, perkataanmu, perasaanmu, apa yang kau lakukan, engkau harus sinkronkan dengan namanya firman Allah. Kalau tidak, engkau gampang ketipu oleh perasaanmu. Gampang tidak nyaman oleh perasaan. Ini, Pak. Kebaktian bulan lalu, bulan ini ya, tanggal 2 dan 3 Agustus. Hari pertama, Pak, KKR itu hujan, Pak. Itu seluruh Kalbar hujan loh. Bayangkan. Panitia sudah tengok kanan kiri, tapi mereka aku ajarin. Walaupun apapun terjadi, jangan pernah ucapkan dari mulutmu yang negatif. Karena ketika kita mengucapkan yang negatif, yang terjadi itu, Pak.
mati hidup dikuasai lidah, siapa suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Jadi waktu hujan rintik-rintik, panitia, ada ibu-ibu tiga orang datang, nangis. Aku tahu air mata mereka mau bilang apa, ini bagaimana, tapi saya diam, gak ngomong. Saya dikasih jas hujan, gak usah. Basah ini, jas saya basah, semua basah pak, sampai kering pak. Jadi orang-orang mulai diuji imannya. Ini perasaan saya, ini gak akan datang orang, karena hujan, dimana-mana hujan. Orang dari pedalaman-pedalaman tidak bisa datang karena hujan. Saudara-saudara, kami tidak berjalan dengan perasaan itu. Tapi kami mulai menyanyi, mulai menyanyi, mulai menyanyi. Saudara-saudara, di tengah hujan mujizat pun terjadi. Orang tuli mendengar, orang buta melihat. Kanker tumor dilepaskan. Dan begitu banyak, 3.000 sampai 3.500 orang hadir pada hari pertama. Tuhan uji imanmu seperti apa. Hari kedua tidak seperti itu lagi pak. Beda lagi pak ujiannya pak. Karena kami tidak berjalan dengan perasaan. Tiba-tiba mau streaming nih, mati lampu pak. Sudah bertahun-tahun tayang tidak pernah mati lampu. Tapi hari itu mati lampu pak. Bahkan diumumkan masuk ke WA saya petugas PLN. Pak, kayaknya ini pemadaman langsung jalur dari Malaysia pak. Karena listrik kita masih cari dengan kerjasama dengan Malaysia. Ini baru hidup jam 10 malam pak, padahal ibadah mulai jam 6. Saudara gimana kira-kira kalau ngadapi kayak gitu? Saya diam, saya menyanyi. Ayo kita nyanyi. Nyanyi pakai apa itu? Sound yang apa itu yang dicolok itu. Jadi nyanyi-nyanyi saja, nyanyi sukacita. Satu jam kemudian listrik hidup kembali. Dan Tuhan uji, kami tidak mau boleh pakai perasaan. Kalau kami pakai perasaan, Pak, kami akan kecewa. Kami sudah berdoa, kami sudah puasa selama hampir satu bulan. Kami gerakkan sekolah minggu puasa, orang tua puasa. Tiap hari kita doa di gereja, kita pengurapan minyak, kita peperangan. Tapi ujung-ujungnya hujan, mati lampu, rasanya gimana? Tapi kami tidak mau berjalan dengan perasaan. Kami percayai Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan mujizat banyak terjadi. Hal yang dahsyat dilakukan Tuhan. Pertanyaan kita hari ini, apakah kita masih dipimpin oleh iman kita atau tidak? Tanyakan pada dirimu. Kalau engkau penuh kepahitan, engkau penuh luka-luka, engkau tidak dipimpin oleh iman. Tapi dipimpin oleh kepahitan yang asalnya dari setan. Kalau engkau dipimpin oleh kebimbanganmu, kekhawatiranmu, itu bukan iman pak. Tapi perasaanmu yang mendominasi dan itu membuat engkau sakit. Membuat engkau tidak bertumbuh. Yang benar engkau harus dipimpin oleh iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Rumah 10 ayat 17 tolong ditampilkan. Rumah 10 ayat 17 kita baca sama-sama. Rumah 10 ayat 17. Mana? Mana dia? Tidur ya? AC-nya terlalu dingin. Makanya perlu panas, enggak perlu AC di belakang. Rumah 10 ayat 17 ya? Enggak apa-apa. Ada ketemu? Mari kita baca. 2, 3. Jadi, iman timbul dari dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang engkau pegang firman Kristus. Bukan perasaanmu. Pegang janji Tuhan itu, Pak. Tuhan, aku tidak sendiri. Walaupun aku punya masalah, aku tahu engkau berkata dalam firman, engkau adalah Allah Immanuel. Engkau menyertai aku sampai kesudahan zaman. Aku percaya Tuhan dalam nama Yesus. Kita tidak sendiri, Pak. Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Kita tidak sendiri, kita tidak pernah dibiarkan. Ada satu lagu pujian. Takkan kau biarkan aku berjalan. Nyanyi. Berdiri, biar gak ngantuk. Sampai jam berapa nih? Aku lupa nih. Udah lewat nih? Belum. Ada belum. Berarti udah gak suka khotbah saya. Belum. Ayo. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
kecil kan? Punya anak bapak? Anak. Kalau anaknya lagi nangis, bapak apain? Bapak tendang, keluar kau. Pasti peluk kan pak? Nih sini pak, aku ajarin pak. Gambaran Tuhan tuh gini loh. Gambaran Tuhan ini bapak ibu ya. Tuhan itu megang tangan kita gini loh. Kadangkala Tuhan mau jalan ke sini, tapi bapak, bapak ke sana. Nak ke sini, nak. Enggak mau Tuhan. Pasti gini, Tuhan itu gini pak. Tuhan itu pegang kita, nak berjalan bersamaku, kamu akan aman. Ikutin pak, ngikut. Balik lagi, ngikut pak. Nah itu. Nah itu Tuhan pak. Tuhan itu pegang dirimu kayak gitu. Tandanya apa pak? Ada damai di sini. Kalau ada ketenangan bapak punya masalah cukup banyak luar biasa, tapi masih ada damai, itu tandanya gue berjalan dengan Tuhan. Amin. Kalau bapak semakin jauh dari Tuhan, bapak mulai melenceng, ibu mesti tengking kenceng-kenceng dia. Nah itu dia. Nah Tuhan tuh kayak pegang pak, pegang tangan kita. Nak, tanganku memegang kamu. Yesus erat pegang tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Nah, ini Tuhan pegang saudara. Seperti ibu itu punya anak. Disitulah Tuhan pegang kamu, Bu. Nak, aku tahu kamu. Aku tahu posisimu. Ini Tuhan. Semakin kuat. Gue tidak sendiri. Tuhan berjalan bersamamu, Pak. Dan Tuhan akan memakaimu. Banyak orang akan dimenangkan melalui hidupmu. Dan kau menceritakan Yesus cipta kepada orang semua orang. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Ada yang jantungnya agak bermasalah di sini. Ya, ya. Siapa? Siapa? Ada? Ayo ibu sini ibu. Oke. Ya, betul. Waktu awal kebaktian, Tuhan tunjukkan di bagian dada. Ada yang lain? Silakan. Kalau masih ada yang lain, maju. Yang bagian sini. Yes. Kenapa, Pak? Ya, betul. Ibu, gimana Ibu sini, Ibu? Ibu sini. Haleluya. 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 Jangan ada kepahitan dalam hatimu. Apapun yang pernah kau alami, Tuhan selesaikan dengan baik. Tuhan sudah selesaikan dengan baik, dengan darah Yesus. Ayo pegang, pegang ikuti kata-kata saya. Ibu kenapa? Ya, pegang bagian sakit. Yuk kita doa. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapakku. Aku adalah anakmu. Aku mohon Tuhan, pada hari ini, kemurahanmu, darah Yesus, menyucikan aku, menguduskan aku. Darah Yesus, mengampuni dosaku. Tuhan, aku buka hati, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Tolong hari ini masuk di hatiku. Kuserahkan semua dalam tanganmu. Mulai hari ini hidupku milikmu. Aku mau dipimpin oleh Tuhan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menguduskan. Aku percaya darahmu mengalir di bagian yang sakit. Dosaku sudah diampuni.
oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu mengalir dan aku disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, buat jantungnya baik. Aku berkata saraf-sarafnya normal. Terima dalam nama Yesus kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku perintahkan yang pegang bagian jantung lepaskan. Keluar dalam nama Yesus. Aku lepaskan mujizat-Mu kepada anak-Mu ini. Dia adalah anak-Mu. Dalam nama Yesus, terima mujizat-Mu. Hadirat Tuhan turun atas hari ini. Ku percaya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima mujizat Tuhan. Bagian dadanya terbuka. Paru-paru baru. Semua yang menjepit, yang memegang, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Tuhan jamah hari ini. Terima mujizat. Tuhan ada di sini. Dan Tuhan sangat mengasihi kamu. Kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus. Tuhan bagian kakinya. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah bagian kakinya. Sekarang. Dia adalah anak-Mu. Dia adalah milik-Mu. Aku berkata aku lepaskan kuasa Roh Kudus. Darah Yesus mengalir. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadilah sembuh kuat kembali oleh Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Aku tanya mari Bapak tadi. Sini Pak. Sini jangan begitu loh. Sudah berapa lama? Bagaimana sekarang? Waktu doa tadi apa yang Bapak rasakan? Agak ringan. Rasa enak sekali. Ya, agak ringan. Ringan ya. Tadi berat sekali ya. Ya. Berat sekali ya. Oke. Ikuti perkataan saya. Jantungku baik. Jantungku baik. Darah Yesus mengalir. Darah Yesus mengalir. Di jantungku. Normal kembali. Jantung yang baru. Oleh darah Yesus. Aku diberkati. Amin. Enak. Sekarang enak. Ya, enak. Puji Tuhan. Duduk kembali. Itu tadi. Cuma nih, waktu tadi berdoa apa yang kamu rasakan? Jantung ini gimana ya? Debar-debar. Terus bergegar badan. Sekarang? Enggak waktu apa yang kamu alami apa tadi itu? Apa yang kamu alami tadi? Rasanya gimana sekarang? Perbedaannya bagaimana? Mas, tenang sih. Enggak ada perbedaannya, pasti ada, enggak mungkin enggak. Gimana? Lebih tenang. Kamu jangan terlalu banyak mikirin yang aneh-aneh ya. Kamu stres karena pikiran kamu. Iya, soalnya kan lagi berkumul. Ya, tahu tuh. Kamu jangan terlalu stres, ya, ini pikiran kamu yang membuat kamu stres. Oke, duduk, Tuhan berkati. Bu, gimana bu? Gimana kakimu bu? Bagaimana kakinya? Hah? Gimana? Tidak sakit lagi. Coba diangkat kakinya, diangkat. Ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kakiku sehat kembali. Kakiku sehat kembali. Diangkat kakimu. Ya kakimu. Angkat kakimu, diangkat. Jangan ikuti kata-kata saya. Angkat kakimu. Rasanya gimana? Gimana rasanya? Nyaman? Enak? Enak. Oke, puji Tuhan. Oke, duduk kembali. Dengar dengan baik. Kadang saya ini yang sering terjadi dalam pelayanan saya Pak. Di tengah kubah saya suruh turun. Langsung menuju satu orang. Dan saya beritakan begini-begini tepat semua. Coba yang sakit bangkit berdiri. Yang kena bagian tubuh sakit bangkit berdiri. Yang ada gangguan sakit di bagian tubuh. Sini, belakang. Kamu lagi. Masih lagi. Dari sini sampai ke bawah ini. Sering terjadi sakit. Bagian pencernaan. Ada pencernaan tidak nyaman. Sangat tidak baik. Kamu lagi itu tunjukkan lagi. Itu lagi. Nah ini oke. Baik. Saya lanjutkan khotbah saya.
Nanti kita doa saja ya, supaya selesai pengajaran ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke sini dengan baik. Mari kita lihat. Nah, orang yang dipimpin Tuhan, imannya harus jelas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa dipimpin Tuhan? Bagaimana iman saya bisa baik? Kalau saya tinggal di dalam firman. Maka betapa penting kita dengar firman, Pak. Pegang janji Tuhan setiap hari. Buat janji Tuhan, ucapkan janji Tuhan setiap hari, walaupun sepatah kata. Ada orang berkata, aku baca Alkitab satu hari 10 pasal, baik. Tetapi kalau itu cuma sebagai rutinitas, itu sangat tidak baik. Satu janji Tuhan, saudara pegang, itu akan jauh lebih hidup. Saudara ucapkan, jauh lebih hidup. Karena apa? Perkataan kita setiap hari itu ngomongnya enggak benar, Pak. Kita sering sumpah serapah, kita sering enggak benar hati kita. Coba mari kita lihat Matius pasal 15 ayat 19, ayat 18 sampai 19. Mari kita baca. Matius pasal 15. Mari kita baca. Kita baca ayat 18 dulu. Kita akan lihat. Kita baca. Ayat 18 tampilkan. 2, 3. Tetapi. Apa yang keluar dari mulutmu? Ayo. Aduh, matilah aku. Mati bener loh. Ah, susah. Tahu bunyi kereta zaman dulu? Susah. Duit. Bunyinya kan gitu kan? Susah. Duit. Ah, itu dia. Susah bener keretanya. Banyak kita ngomongin begitu, Pak. Aduh, matilah aku. Aduh, aku jomblo seumur hidup. Aduh, umur 30 tahun belum ada nyentuh aku, belum nyenggol aku. Gampang mau disenggol pinggir jalan, dam truk tuh. Perkataanmu menghasilkan sesuatu, Pak. Makanya mulai malam ini, Tuhan, aku percaya aku tidak sendiri. Tuhan pegang tanganku dan aku pasti berhasil bersama Tuhan. Amin. Itu dia. Jangan suka ngutuki diri sendiri. Pak, kalau bicara kekurangan, aku pernah kekurangan, Pak. Enggak makan, Pak. Saya 2 tahun di Jakarta tinggal di rumah kosong, Pak, sama adik saya. Sengsara, Pak, enggak makan. Bayangkan makan pagi jam 7, nasi uduk harga 1.000. Makan malam, makan siang, makan malam, jam berapa? Jam 1 malam, Pak. 2 tahun, Pak. Siapa pernah makan siang jam 1 malam? Saya ngalami, Pak. 2 tahun, Pak. Saya punya uang, punya 5.000. Jadi kalau makan malam itu, makan siang dan jam 1 malam itu, saya pergi ke tukang rombong jual gulai kambing, sop kambing. Jadi uang 5.000, 3.000 buat beli nasi, 2.000 buat beli kuah yang mau dibuang di got itu. Jadi bang, gak usah dibuang, kasih saya sama saya aja. Terus dikasih 2 kilo apa itu plastik. Jadi saya bawa pulang sama adik saya tumpahkan di panci, nasi di panci kita makan berdua. Masih ingat, Pak, sengsara. Rasanya aku enggak jadi orang ini, rasanya hidup ini gimana jadi gelandangan di Jakarta. Tinggal di ruko kosong 8 tahun enggak ditinggal di ruko itu, Pak. Karena apa? Orang tidak berani masuk, banyak setannya. Adik saya bersihkan, beres, setan juga kabur. Kenapa? Lihat kami miskin kali kabur dia. Nah, itu dia. Sampai kami tinggal di situ, Pak. Miskin sekali. Betul-betul miskin. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena orang bisa dilihat imannya waktu saudara tidak punya. Waktu saudara tertekan. Waktu saudara mengalami masalah. Imanmu seperti apa di situ? Apakah engkau tetap setia dan mempercayai Tuhan atau tidak? Saya percaya Tuhan dalam hidup saya. Dan adik saya berhasil dipakai Tuhan. Dalam YouTube, buka aja Robert Peter Guntur. Itu YouTube-nya bagus sekali. Pengkutbahnya cukup bagus sekali. Itu view-nya cukup besar, banyak sekali. Nah, saudara-saudara, orang yang berjalan dalam iman, dia akan tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam firman. Nah, iman seseorang bisa dilihat? Bisa. Dari mana? Karakter Kristus di hati dia. Karakter apa? Waktu saudara difitnah, apa reaksimu? Ibu, waktu ada beberapa orang tidak menyukai suamimu, apa reaksimu, Bu? Mana orangnya, Pak? Biar ku WA, biar ku adapin. Kalau boleh, aku pinjam mandau orang Dayak. Reaksi menentukan, Pak. Reaksi imanmu,
respon hatimu menentukan siapa dirimu sebenarnya. Halo? Jangan gampang emosional ya. Orang berjalan dengan iman, dia tidak gampang emosional Pak. Ditahan dulu, dipikir dulu sebelum dia melakukan sesuatu. Karena Pak, orang yang berjalan dalam iman, dilihat dari mana? Karakter Kristus di dalam dirinya. Itu kelihatan. Waktu Anda tidak punya, itu kelihatan. Waktu Anda punya uang, itu kelihatan. Waktu Anda sedang dalam pergumulan, itu kelihatan. Nah, yang kedua, ciri orang yang berjalan dalam iman, dilihat dari mana? Bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Itu dia. Saudara memperlakukan pembantumu gimana? Saudara memperlakukan karyawanmu gimana? Anak saya pernah salah dengan yang di rumah, yang membantu di rumah. Saya panggil, minta maaf. Harus minta maaf. Harus minta maaf. Saya ajari namanya kerendahan hati. Harus Pak. Perlakukan orang di sekitar kita seperti Tuhan memperlakukan saya. Saudara itu berjalan dengan iman, karaktermu akan kelihatan. Saudara tidak enggak perlu khotbah dengan pembantu, pembantu akan bertobat, Pak. Karena apa? Mencontoh saudara. Tapi ada pembantu-pembantu di rumah yang ngawur juga, ngelonjak juraganya, banyak itu. Karena kami sering alami itu, Pak. Dikasih hati minta jantung. Kasih jantung minta ginjal lagi. Matilah pembantunya itu dia gitu. Nah ini saudara-saudara, perlakukan orang lain dengan kasih. Apalagi namanya dengan keluarga, Pak. Biar sejelek-jeleknya keluarga, Pak. Kalau ada masalah tetap kita cari, Pak. Sehebat-hebatnya kawan, Pak. Kalau punya masalah, kawan masih belum tentu, Pak. Tapi saudara itu yang paling penting. Keluargamu itu perlu dimenangkan. Engkau enggak usah banyak khotbah. Perlakukan. Kalau dia tidak punya apa-apa, bawa beras 5 kilo, bawa gula, bawa kopi, bawa su indomie 1 dus, bawa dia. Oh, kamu ke gereja. Kok aku lihat kamu berbeda ke gereja. Hatimu tulus sekali. Itu dia, Pak. Tidak perlu dikotbahi, Pak. Karena aja juragan yang mengkotbahi pembantu. Makanya lu ke gereja masuk neraka tuh, kata Pak Pendeta. Ngerti tidak kau? Ya pendeta itu, pembantu itu malah biar aku masuk neraka. Lebih enak ketemu artis. Katanya. Itu jawabannya gimana kalau gitu? Nah, kenapa? Kelakuannya tidak bisa dicontoh. Perlakukan orang lain dengan kasih, Pak. Makanya gereja ini Father Love. Buktikan itu Father Love-mu dalam hidup kalian. Buktikan itu. Kalau engkau berjalan dengan iman, Father Love menjadi sebuah kata kunci yang membuat saudara tetap berjalan bersama Tuhan. Duh, aku Tuhan tidak mampu. Aku yang memampukan kamu, nak. Aku tidak sanggup. Aku yang memberikan kekuatan. Tugas kamu percayai dan ikut aku aja. Aku di depanmu, kamu di belakangku. Nah itu Tuhan Pak, cara kerjanya seperti itu. Nah imannya seseorang bisa dilihat dari mana? Bagaimana seseorang, orang itu memiliki kerendahan hati Pak. Tahu kerendahan hati? Kerendahan hati itu diapa-apain, ya siap. Kamu ngepel gereja besok ya? Tugas saya singer kok, ngapain buang sampah di gereja? Saya kan pemain keyboard, ngapain ngangkut kursi? Kerendahan hati, Pak. Pelayanan di gereja apapun perlu namanya kerendahan hati. Ada satu kesaksian, Pak, yang menguatkan hati saya sampai hari ini. Ada seorang ini kepala pembantu rumah tangga di Jakarta. Jahatnya minta ampun, garangnya minta ampun dengan pembantu-pembantu junior. Akhirnya satu kali, Pak, dia jatuh, Pak. Keplecok kakinya, pincang. Akhirnya keluar dari pembantu, dia pulang ke Jawa. Mbok-mbok ini pulang ke Jawa, masuklah dia di Panti Wreda, tukang nyuci piring. Di situ dia ketemu Yesus, Pak. Hatinya diubah, dia rajin, dia setiap hari, Pak. Pokoknya tugasnya, Pak, kalau hari Rabu, siapkan kursi untuk persekutuan, ngepel, nyapu. Satu kali, Pak, dia mati, Pak. Dia kan enggak bisa bahasa Indonesia. Waktu mati ketemu Yesus di surga. Waktu ketemu Yesus di surga, dia ketemu Tuhan Yesus, benar-benar ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai bahasa Jawa. Ini, loh kok Tuhan tahu bahasa Jawa? Ya aku pencipta bahasa. Dia bilang gini, nak terima kasih ya, kamu sudah melayani aku dengan setia selama ini. Loh Tuhan aku melayani apa? Kamu tiap Rabu, hari Rabu ngepel,
ngepel tempat kabel, kamu nata kursi, kamu buang sampah, itu sama dengan melayani aku. Dia kaget ya. Oh begitu tuh Tuhan. Iya, melayani aku itu dari hal-hal kayak gitu juga melayani aku. Melayani aku itu bukan hanya di mimbar, dilihat orang. Ya kayak-kayak gitu tuh, aku suka. Saudara-saudara, sementara dia dalam keadaan mati, orang satu panti Werda itu menangis karena kehilangan dia. Menangis, menangis. Akhirnya, Tuhan aku gak mau pulang, aku di sini saja Tuhan. Oh belum waktunya, ini di bawah itu banyak orang berdoa buat kamu supaya hidup kembali. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Doamu pasti dijawab Tuhan. Gak mungkin doa gak dijawab Tuhan, kecuali doamu itu ngawur. Tuhan cabut nyawa istri saya, dia bawel. Nah itu, engkau sendirian cepat mati nanti. Oh diamenkan ini. Berarti itu pelakunya, itu korban. Akhirnya singkat cerita, nak kamu belum waktunya pulang, kamu harus balik. Karena kamu diperlukan di sini, banyak orang mengasihi kamu. Akhirnya pulang, hidup kembali Pak. Itu serangan jantung, hidup kembali. Akhirnya dia cerita sama orang, aku ketemu Yesus. Karena ceritakan, ayo melayani Tuhan. Bukan karena dilihat orang, tapi karena kita sungguh-sungguh, ketulusan hati kita, Tuhan ada. Dia layani Pak. Wah semangat jadi berkat. Saudara-saudara, ayo kita belajar hari ini. Dengan kesaksian ini, Bapak Ibu akan dipimpin Tuhan. Doamu pasti dijawab Tuhan. Amin. Pak, ada kesaksian terakhir sebelum kita selesai firman Tuhan. Saya, Bapak saya seorang dukun besar di Jawa Timur. Kami keluarga dari paranormal. Jadi dari kecil, umur 5 tahun saya suruh puasa. Umur 5 tahun Pak, puasa Pak. 24 jam loh, mabuk saya Pak. Puasa, karena kami orang kebatinan. Jadi namanya lihat setan itu sering Pak. Tidur dengan setan sering Pak saya Pak. Kata siapa peri itu cantik? Nenek-nenek tuh. Ngeri wajahnya. Itu bohong-bohong di TV-TV itu bohong semua itu. Nah saya dengar setan, peka dengan setan. Satu kali saya bertobat terima Tuhan Yesus. Ketika terima Tuhan Yesus saya tinggalkan semuanya. Saya dulu seorang, latar belakang seorang seniman Pak. Saya dulu seorang dalang wayang kulit. Kalau Bapak Ibu lihat Oscar Don Oye, nah itu Mantep Sudarsono salah satu guru saya. Saya sering pentas wayang kulit. Dan saya bertemu Tuhan, saya tinggalkan semua. Saya berjuma, saya serahkan diri pada Tuhan tahun 95. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya kenal Tuhan di situ. Dan waktu kenal Tuhan, Bapak saya tidak terima. Saya berdoa buat Bapak saya Pak selama 25 tahun. Kadangkala dalam hati saya berdoa untuk orang diselamatkan, saya baptis orang, ratusan orang, tapi Bapak saya belum bertobat, itu tuduhan-tuduhan dalam hati saya, tapi tidak mau ngindahkan, saya harus berjalan dengan iman, pasti satu kali Bapak saya mengalami Tuhan. Dan apa terjadi? Beberapa tahun lalu, 4 tahun lalu, Bapak saya dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan Pak, saya masih di sini Pak. Dia telpon saya, gimana ini kakak saya? Oke, Bapak mau terima Tuhan Yesus? Mau. Sungguh-sungguh mau. Pokoknya setiap saat ucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Di kampung saya itu kan 99,9% itu kan orang Islam. Keluarga besar saya orang Islam. Jadi Bapak saya ketika dalam keadaan sakratul maut, detik terakhir dia ngomong haleluya, haleluya. Orang-orang Islam berkata, oh itu mantranya orang Kristen itu katanya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, akhirnya kena serangan jantung dibawa ke rumah sakit kan. Waktu serangan jantung dibawa ke rumah sakit Pak, dalam keadaan terpuruk, kakak saya telepon, gimana? Kamu berdoa saja buat Bapak. Bapak saya, Pak, kalau kamu percaya Yesus sungguh-sungguh dosamu diampuni. Dia bilang, kalau percaya sungguh-sungguh anggukkan ini, kepala. Dia langsung gini, waktu anggukkan kepala, kakak saya tumpang tangan berdoa, langsung keluar bahasa roh Pak. Kakak saya belum dipenuhi Roh Kudus. Ketika keluar bahasa roh Pak, ada satu biji barang yang keluar yang warnanya merah. Itu disebut merah delima. Barang itu rupanya ditunggu oleh para muridnya. Kamu murid nunggu barang itu bukan peduli dengan gurumu, kamu marah saya Pak, betul-betul marah saya. Itu membuat dia sakti. Dibuang, dokter kaget. Bu apa ini Bu? Ini barang sial, dibuang nih sama kakak saya itu. Saudara-saudara, akhirnya Bapak saya terima Yesus. Setelah begini, mati Pak. 25 tahun saya menunggu. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Berjalanlah dengan iman, gak usah kecewa. Ayo bagianmu Tuhan, aku ikut engkau. Amin.
Ayo panggil berdiri. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang. Satu pujian ini, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu. Ku tahu Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku dengan pujian ini ku tahu sebagai doa kita. Berjalan dalam rencanamu. Pada sore hari itu kami tundukkan diri. Kami mohon ampun Tuhan. Kadang kami maunya sendiri. Kami kadang terlalu pintar. Kami terlalu ngitung-ngitung dengan cara kami. Padahal Tuhan izinkan, nak, kamu harus berjalan bersamaku. Kalau kamu berjalan bersamaku, duri yang kau hadapi, aku gendong kamu. Kerikil yang tajam, aku gendong kamu. Bapak, terima kasih kau gembala yang baik. Tuhan, aku serahkan jemaatmu dalam tanganmu hari ini. Kasihmu ada bersama mereka. Tuhan pegang hati mereka satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan berkati pergumulan kesulitan mereka. Tuhan berkati masa depan pekerjaan mereka, anak cucu mereka, Tuhan berkati. Tuhan, aku tahu kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kami percayai sebab kau berjanji aku menyertai kami sampai ke sudah zaman. Sampai akhir zaman. Tuhan, aku tidak sendiri. Tanganmu memegang aku. Hidupku adalah penyembahan. Tolong Tuhan pada sore hari ini kuatkan hati kami. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa orang benar besar kuasa. Amin. Kalau hari ini kami berdoa, tahun ini belum dijawab Tuhan, kami terus berdoa dan terus berdoa. Karena ku tahu Tuhan, kami berharga di matamu. Kami adalah anakmu. Kami punya anak aja enggak kami biarkan kelaparan. Kami anak kami, kami tidak biarkan enggak sekolah. Apalagi Bapakku di surga pencipta langit dan bumi. Siang dan malam Tuhan ciptakan hanya semata kata. Tuhan terlalu gampang untuk berkata kepada kami, hai malaikat berkati dia. Terlalu gampang. Tuhan aku percaya hidup kami. Aku percaya jalan-jalan kami bersamamu. Pegang hati kami semua. Dan aku berdoa berkati setiap umat, kuatkan hati mereka. Mulai hari ini keluar dari gereja ini, mereka tidak sendiri. Amin. Ada Tuhan yang berjalan dalam hidup. Terima kasih Bapak,
Hamba-Mu selesai berbicara semua untuk hormat kemuliaan. Dan aku percaya gereja ini diberkati Tuhan. Terima kasih berkati para hamba-Mu Tuhan yang melayani. Dia akan semuanya melayani. Tuhan berkati mereka satu persatu. Dan kasih-Mu ada bersama dengan mereka. Pemain musik Tuhan pakai luar biasa. Singer WL Tuhan pakai luar biasa. Suruh ambil bagian penyambut tamu persembahan semua Tuhan pakai luar biasa. Si kasih-Mu ada di sini. Kami melayani dengan segenap hati. Dan semua itu hormat kemuliaan-Mu. Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Akan kami lakukan seperti nenek-nenek tua tadi. Kami akan melayani dengan ketulusan kami. Karena kami tahu di surga Tuhan sudah siapkan mahkota. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa malam hari yang indah ini Tuhan Yesus. Di mana kami boleh menerima keberkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan Yesus. Pastor Yohanes Anjar ya Tuhan Yesus. Kau perlengkapi dia Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati kesehatannya Tuhan Yesus. Keluarga usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan. Sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bila persembahan ini Tuhan Yesus. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini ya Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan. Amin. Saya persilakan duduk. Tuhan Engkau hadir. Kuasanya mengalir. Melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan. Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Sebab sujud di hadapan-Nya. Tuhan Engkau hadir. Bapak Ibu Jemaat Tuhan bagi berdiri bersama-sama kita mengakhiri persekutuan kita. Diberkatilah orang yang menanggap.
serahkan setiap anak-anakmu ini ke dalam tanganmu Bapakku, Gembala Agung Yesus Kristus. Tuhan, sepanjang minggu ini pegang hati mereka, pegang tangan mereka. Dijauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan, sakit, penyakit. Tangan Tuhan menyertaimu pada hari ini. Maka Bapak, Ibu, sekarang saudara sekalian, terimalah berkat kasih karunia Bapa, kemurahan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu, membimbingmu, menaungimu, melindungimu, memelukmu dengan kasih yang sangat besar karena Dia sangat mencintaimu. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman terima berkat malam hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita pulang ke surga di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.